Atau mau pergi berlibur. Mana lagi satu orang? Bisa bisa ikut. Oh. Ya. Sedang ada rapat pendadak. Oke oke. Jadi sebenarnya kita nak beri flexibility hari ini. Jika mahu diteruskan cerita Florosanya ataupun dari pihak bapa ada benda yang mahu didiskusikan. Ya, ataupun mungkin ada masalah ataupun mungkin ada perancangan tapi mahu sedikit input bantuan. Ya, ya, ya. Ataupun mahu cakap cerita padi yang semalam tu pun boleh juga. Termasuk itu mungkin yang nanti bisa didiskusikan setelah temu sharing tutorial dulu juga enggak apa-apa. Ya. Ya. Sharing belajar sekalian. Ya, so kita boleh buat fluorescence sekejap sebab daunnya sudah di prep. Betul. Sudah di prep. Baru kita diskusikan buah-buahan kita. Halo. Ya. Apa kan? Semalam nonton YouTube-nya itu ada yang lagi di yang sedang praktek durian ya. Durian. Jadi durian. Ah ya. Di Malaysia tak kena durian juga ya? Iya, banyak. Ya, untuk di import, di ekspor, ya. Di import, di ekspor. Iya, betul. Oh, durian mana di sana? Iya. Kita lihat di YouTube ya. Ah, satu Musang King, satu lagi duri hitam. Oh, ya. Itu mahal sekali di sini jadinya. Iya, itu memang. Di sana juga mahal ya? Kalau punya lahan sendiri, gratis. Tapi selalu saya dapat durian percuma, free, gratis di sana sebab UPM itu banyak orang ada dusun durian. Jadi itu adalah job yang baru buat dua orang ni buat. Untuk ya, saya lihat. lagi praktek. Ya, untuk ditunjuk kepada klien. Supaya apabila mereka mahu buat sendiri boleh rujuk kembali videonya untuk dendrometric parameter dan juga fisiologi parameter. Ya. Maksudnya tidak perlukan bantuan kita sentiasa. Boleh buat sendiri, analisa sendiri, penceritaan sendiri. Kalau durian itu memang agak kompleks ya. Apa itu? Metode budayanya lebih rumit mungkin ya. Karena dia punya aromanya, warnanya. Iya, lebihnya kawalan pupuk. Kawalan pupuk itu jenis pupuk mempengaruhi kualitas buahnya. Yep. Kerana durian itu warnanya kuning kan? Kuning itu kerana sulfurnya. Ya, dan juga bunga itu perlu jadi untuk putik buah. Banyak durian, buahnya bunganya banyak tapi semuanya jatuh. So jadi dia penjagaan dia. Sebenarnya itu yang tengok video tu ada perusahaan di sana sedang cuba tiga jenis pupuk. Pupuk granul saja. Ya, ada yang slow release, ada yang ada dengan bahan organik. Ya. Untuk lihat pertumbuhan durian melalui vegetatif, perkembangan kanopi dan akhirnya pembentukan buah. Ya, dan juga mempercepatkan pohon-pohon yang dilihat dalam video itu umur baru sekitar 3-4 tahun. Ya. So sepatutnya tahun depan sudah boleh keluarkan hasil pertama. Ya, atau hujung tahun ini. Ya, hujung tahun ini. Kerana rawatan sudah diberikan. Indonesia banyak durian tanam. Banyak juga kan?
lokal lokal variety-nya banyak juga sih. Di Pulau Jawa, Sumatera, Sumatera apalagi banyak. Tidak mau dipasang. Sudah warm up. Hang. Baru warm up. Ini pun perjalanan terbalik ke hospitalnya, rumah sakitnya. Rumah sakitnya jauh di Nebraska. Ya, mungkin ambulan udara. Nebraska. Jauh ambulan Nebraska. Sebab ini sudah lama tidak dicek, lebih 4 tahun. Sudah digunakan. Sudah sampai waktu untuk dihantar kembali, dicek. Kerana sekarang kerap digunakan. Sebenarnya jadi kita tuh kan pengen mengembangkan penelitian pupuk lah ya. Iya. Hanya saja kan itu sekarang sedang mencari parameter apa yang bisa dilihat dengan alat ini, tapi yang dipengaruhi oleh pupuk ini. Nah, terus yang kedua adalah parameter-parameter yang bisa dilihat di sini nanti dia akan berpengaruh apa tuh, misalnya apakah di apa ukuran buah atau di figur dan sebagainya. Itu yang pengen kita desainkan penelitian ini ya. Itu di sini karena kita memerlukan alat yang independen kan. Namanya ya, kalau selama ini kan warna apa kita beda-beda kan. Jika itu goalnya, kena pilih dulu tanaman apa. Representasi daripada tanaman dedaun, daripada buah-buahan, boleh jadi tomat, cili, lada, semua itu. Lepas tu daripada jenis buahan pokok, saka durian, jeruk. Korti dan pangan. Hati-hati. Padi, jagung. Untuk kortinya mungkin sayuran daun dan sayuran buah. Itu sudah cukup banyak sih. Sudah banyak. Tahunan kita memang jarang, Prof. Jadi seperti pangan, seperti jeruk itu kan mungkin Jawa Barat. Ya. Itu contoh misalnya saja, boleh digantikan dengan tanaman yang setara. Ya, sebutkan itu sih. Tapi itu sudah cukup banyak tuh. Sudah boleh. Sudah bagus ada. Yang paling tinggi mungkin padi, jagung, terus berarti cabai, tomat, kentang. Itu. Ya, sudah. Bawang paling merah. Setakat ini alat ini memang di Malaysia guna untuk padi. Untuk padi. Iya. Saya guna. Iya. Padi kita pernah ke BP Padi Sukamandi yang apa itu? Balai besar kan memang di semacam punya kementerian pertanian. Memang digunakan. Jadi ada perhubungan strong correlation antara kebolehan asimilasi karbon dengan grain filling. Ada korelasi strong. Terutama jika menggunakan daun akhir. Daun bendera. Bendera. Ya. Flag leaf. Di Malaysia dipanggil daun pengasuh. Sebab dia menjaga tangkai padi itu. Untuk korelasinya kuat, Prof. Tapi sebenarnya kalau daun bendera itu memang harus dipertahankan hijau sampai akhir selama. Sebenarnya dua daun, flag leaf dan juga penultimate leaf yang kedua. Yang kedua bawah itu. Harus hijau itu. Ya, seelok-eloknya dia dipertahankan hijau itu sampai waktu habis fasa dough. Butir itu sudah jadi tepung. Hendak masuk jadi keras. Sampai situ. Ya. Maksudnya pengisiannya sudah full. Yes, betul. Masakan saja. Ya, tunggu masak aja. Ya, sampai situ. Ya. Saya itu selama ini penelitian padi itu kalau tanah di Jawa Indonesia itu memang dari NPK itu yang paling signifikan pengaruhnya kalau dibandingkan nitrogen. Sebenarnya nitrogen itu diperlukan sebelum pembentukan bunga vegetative active tillering. Ya, waktu itu selepas waktu bunga jika diberi N yang tinggi sebenarnya sudah tidak bermanfaat. Mungkin merosakkan pohon itu. Dan tidak responsif. Ya, tidak responsif, betul? Tidak responsif. Ya.
mungkin padi itu ambil masa 120 hari yes. daripada biji ke biji. Kemudian jika hendak dikira-kirakan, bunga itu mula keluar sekitar hari ke-70. 70. Jadi hari ke-70 ini sudah boleh beri baja jika mahu beri lagi yang kurang nitrogennya. Tetapi beratkan fosforus dan kaliumnya. Ya. Ya. Dan juga waktu ini jika mahu disemprot silika lagi bagus. Oh iya, ya. Kalau silika itu kalau di padi dia itu fungsinya sebagai pembentuk. Fungsinya ada faktor saja atau? Tiga. Ada fungsi tiga silika dalam padi. Satu, mengeraskan badan padi supaya rentang penyakit dan juga supaya sistem vaskular di dalamnya. Maksudnya bila gula sudah dibuat di dalam daun, perlu dihantar ke butir padi kan. Sistem pipe itu, plumbing system itu kukuh dan keras. Silika itu menguatkan sistem ini. Ya. Jadi apabila sistem pipingnya itu cemerlang, gulanya akan sampai di destinasi 100%. Ya. Kemudian silika juga membolehkan padi itu bertahan jika berlaku kemarau ataupun cuaca buruk. Kemarau. Ya. Ya. Karena dia punya fungsi apa tu, bro? Dia kerana silika ni dia kerana padi dikira sebagai hyper accumulator silikon. Setiap tumbuhan ada genetic capacity untuk hyper accumulate, menimbunkan satu unsur. Ya, satu spesifik. Padi ini tendensinya untuk mengumpulkan silikon. Ya. Yang lain contohnya apa? Contoh kalau bunga matahari dan paku pakis, kecenderungannya adalah untuk logam berat. Arsenik, merkuri. Radiasi bagus ya, ya, ya. Jika tanah itu mengalami radiasi, tanamlah bunga matahari banyak-banyak. Fern banyak-banyak. Ya. Ya. Jadi semua fokus ada itu. Sebab itu, kenapa tulang kita warna putih, orang ingat kalsium. Sebenarnya silika itu. Kuku kita ada silika. Kolagen dalam kulit kita ini 60% silika. Gigi kita putih pun ada silika juga. Ketahanan. Ya. Apa itu butir pasir di pantai itu putih, ada silika, silikat mineral. Kuat situ. Jadi padi itu menyimpan silika. Kerana itulah antara sebabnya butir beras itu putih. Berarti selama ini kan di Indonesia rekomendasi pupuk silika kan sebenarnya sedikit. Jarang. Apa? Untuk padi khususnya ya. Ya. Apa dia bisa mengambil langsung dari tanah ya? Ya mungkin 5 tahun terakhir mulai. Oh ini kita. Kerana silika ini di dalam air kadang-kadang dia bergabung dengan benda lain. Jadi silicate minerals. Mungkin terlalu besar untuk diambil. Ada tapi besar. Sukar diambil. Tetapi silika yang disemprot di spray itu dalam bentuk ortosilicate selalunya. Dia terus boleh masuk. Langsung tiba. Ya. Apa dia bisa mengambil langsung dari akar kan mungkin kalau di Indonesia kan tanahnya kan banyak lihat apakah jadi jika tanah itu jika sedia available begitu jika ya. Tanah itu berdasarkan laporan makmal kandungan mineralnya tinggi tetapi pohonnya seperti tidak mahu ambil bermaksud tanah itu perlu dipertingkatkan aktiviti microbes-nya kerana microbes itu akan memecahkan minerals ini menjadi bentuk bioavailable diambil oleh tanaman. Ketersediaan yang tidak ada. Ya. Kontennya mah ada gitu. Ya. Banyak macam tu tanah di Malaysia pun. Sama ya. Mineralnya ada, unsurnya ada tapi pohonnya tidak ambil. Kenapa? Kenapa? Jadi kerana tidak bio available. Tentunya kan di Indonesia juga beragam macam tanah ya. Ya, macam-macam ya, kan. Ya. Oksisolnya, oksisol macam-macam ya. Ya, gitu. Ya. Sehingga memang treatmentnya tuh sangat berbeda-beda beragam gitu ya. So jika macam itu boleh guna sedikit bantuan microbes. Guna microbes untuk dia uraikan. Ini ada banyak resepi microbes.
Macam-macam cara ada. Macam-macam cara ada. Jadi bila kita sudah sihatkan root level, plant level, leaf level, jadi pokok itu sebenarnya boleh mencapai kapasiti yang lebih tinggi dari biasa. Ya, itu baru satu pohon. Kemudian satu rumpun, kemudian seluruh lahan. Ya. Jadi ilmu ini sebenarnya dikombinasi ilmu agronomi, ilmu plant fisiologi bersama-sama dengan ilmu sedikit ilmu cuaca, meteorologi. Ya. Kalau terjadi misalnya kalau di padi ya, kalau di padi kan ketika ada malai terus ada biji-biji, nah itu kadang-kadang di bagian belakangnya tuh tidak terisi. Ya, oke. Tidak terisi. Nah, ya. Kalau apa sebenarnya produknya? Itu kerana selalunya lah. Selalunya itu mungkin molybdenum atau boronnya itu terkurang. Ya. Ya, benar. Dia ada. Dia macam ni, dia perlukan sedikit saja. Sedikit saja. Ya, sikit saja, tapi kalau tidak ada tak jadi juga. Ya. Jadi untuk unsur hara mikro elements ini, sebab itu rekomendasinya adalah semprot spray saja. Tapi waktunya kena betul. Itu triknya. Ya. Kalau waktunya tidak betul, pohon itu tidak boleh gunakan optimal. Soalnya kan kalau seperti molybdenum itu kan dia immobile ya. Iya. Kapan kita nyemprot yang tepatnya begitu? Itu kena tengok dulu pokok tu masalah apa. Tapi secara umumnya kalau untuk mempertingkatkan tangkai, kualitas tangkai buah itu ketika umur 70, 60, 70 itu sudah mula boleh. Iya. Terus Prof, ini juga kan kalau foliar itu aplikasinya kan bisa dibilang langsung dengan organ tanaman, sehingga sensitif ya. Nah, sehingga memang mungkin faktor konsentrasi ini berpengaruh ya. Kira-kira untuk foliar itu konsentrasinya idealnya berapa ppm? Itu bergantung formulasi, kerana folia bukan saja boleh letak nutrien dalam itu, boleh letak hormon. Ya, jadi kita go by percentage V over V, volume by volume, ataupun volume by percentage. Resepinya ada di Malaysia contohnya, sebab sudah ada produk jadi kita guna produk saja. Jadi MPK-nya 10 30 30, ya, persennya di dalam larutan itu. Jadi larutan itu pekatannya. Jadi untuk 1 liternya digunakan apa di usara kita guna kalau per liter 5 mil. Ya. 5 mil per volume. 5 ya, kosong 5 per 5 mil per 1 liter. Jadi berapa persen itu? 0.05. Ya. 0.5. Ya. 5.000 ppm ya. Iya. Segitu ya. Kadang kan memang terus tadi juga kan kalau silika atau molybdenum kan mikronutrien katanya ada literatur yang bahasanya memang kalau kelebihan akan keracunan. Betul. Kalau kurang ya tadi malah kekurangan gitu. Tapi kalau kelebihan nanti keracunan gitu. Ya. Jadi kalau begitu selalu gunakan dalam bentuk kilit. Dia pegang. Jadi benda itu selagi tidak perlu, pohon itu tidak ambil. Ya. Dan juga dia tidak akan merosakkan biokimia di dalam tumbuhan itu. Jadi lebih stabil lah ya. Kalau kita kilat kan nanti malah bereaksi. Betul. Jadi ada pupuk yang sebenarnya sesuai untuk beberapa spesies tanaman. Tetapi susah nak dapat satu pupuk untuk semua. Jadi kita bagikan, kerana itu saya kata kita boleh bagi kepada organ of interest. Adakah dia dedaunan, bijirin, buah-buahan, ataupun bunga-bungaan, ataupun batang, ataupun umbi si tuber. Kerana ada tumbuhan dia tidak perlu disemprot, hanya perlu disiram saja, drenching. Mancur, tuangkan saja. Boleh juga. Drenching. Siram sahaja. Di sini, kocor.
Enggak tahu. Perkataan itu selagi paham, okeylah. Kalau memperbanyak jumlah itu anakan apa? Tiller anak padi. Apa yang mungkin dilupakan orang selama ini kalau tadi kan tidak digenang apa tidak dibanjir gitu. Iya, iya, iya. Nitrogennya di situ banyak kita berikan. Nah, paling hanya dua itu yang sampai kita optimal karena apa ada. Mungkin nanti lepas habis fluorescence, do you want to show Priza nanti lepas habis fluorescence about the SSF? Ya, mungkin kan saya kata saya ada siswa PhD yang sedang buat projek ini di Malaysia. Projek ini masih sedang dalam proses untuk publication. Tetapi kita boleh share penemuan itu untuk beri insights kepada semua. Benda ini sebenarnya boleh pergi sesuatu jauh. Gitu. Konsep ini itu bukan boleh untuk padi sahaja. Sebenarnya boleh diperaktikan ke tanaman lain. Ya, kerana konsep itu yang penting. Ya. Ya, kenapa konsep? Jadi konsepnya adalah faham pertumbuhan tumbuhan. Mengikut, sekarang ni ada jenis tau. Annual, biennial, perennial. Ya. Itu untuk menjawab soalan itu. Apa yang orang lupakan? Orang lupakan itu. Kan tumbuhan dalam alam ini ada growth habits, ada tabiat pertumbuhan. Bila dilupakan ini, penjagaan pun tidak optimum. Jadi jika petani ataupun semua orang sedar, tumbuhan ini ada growth habit masing-masing, secara otomatis penjagaannya akan bersesuaian dengan gaya hidup dia. Ya, ya, ya. Seperti kucing diberi makan ikan, kucing tidak diberi makan tebu. Kalau dia gajah tak apa. Bukan? Yeah. Jadi beri dia benda yang sepatutnya. Ya. Ya. Ataupun kucing sekarang makan jebu tak tahulah. Kucing sekarang sebab ada jumpa tu kucing makan brokoli. Kenapa ni? Tidak nak guna kalau panjang kalau pun lama kan dia nanti. Okay. So nak demo tunjuk. Kuliah dulu. Tak tahu. So kuliah dulu. So kita tengok kena guna ke ini saja. Untuk mula-mula dah adapt, then we go to light adapt. Sekejap ya. Ya, ini kita tengok sebentar pasal fluorescence. Okay. Fluorescence. Okay. Jadi, fluorescence ini sebenarnya dia adalah apa ni? Ilmu. Bukan ilmu langka, ilmu apa, fizika. Dia maksudnya cara terbaik untuk belajar fluorescence sebaiknya adalah belajar sains cahaya dulu. Tapi ini tak apalah sebab kita nak ringkaskan, pemahaman itu masih boleh sampai. Jadi semalam jika ingat, cahaya itu sebenarnya ada sifatnya, dua sifat yang berlaku dalam waktu yang sama, iaitu sifat gelombang dan sifat zarah. Okey. Bila dia dalam sifat zarah, maka bilangan cahaya itu boleh dikira berapa butir per saat per square meter. Jika diperkatakan mengenai sifat gelombang, panjang gelombang, maka kita boleh lihat dengan mata warna itu, warna merah ke biru ke kuning ke hijau ungu dan sebagainya. Jadi untuk fluorescent, sifat yang akan diperkatakan secara berat adalah sifat gelombang itu. Maksudnya panjang gelombang warna itu. Tetapi warna itu bukan warna yang boleh dilihat oleh mata manusia. Tetapi boleh dilihat di dalam alat ini, boleh dilihat dalam mana tak hilang. Tu, belakang tu. Ya. Yeah. Okay. Right. Jadi, cahaya yang tiba sampai dekat daun
akan masuk tembus ke dalam sel daun, akan tiba di permukaan thylakoid membrane di dalam kloroplas. Thylakoid membrane ini penuh dengan pelbagai pigmen pewarnaan. Bukan sahaja klorofil, ada macam-macam. Ada klorofil, ada kerotin, anthocyanin, xanthophyll, pheophytic, macam-macam ada. Tetapi mereka ni semua bertemankan protein. Tak pernah duduk seorang-seorang. Okay. Jadi bila cahaya ni sampai, tu goalnya satu, untuk mengeksitasikan satu klorofil yang special, iaitu klorofil A molekul yang boleh excited apabila terima tenaga 680 nanometer. Ini adalah sebenarnya special klorofil A molekul. Tidak akan excited kalau terima tenaga dari nombor lain. 650 tak jadi apa. 720 tak jadi apa. 640 tak jadi apa. Kalau dia terima tenaga yang 500, tenaga itu akan dipindahkan ke molekul lain supaya dapat diredakan. Ingat semalam, semakin tinggi panjang gelombang, semakin rendah tenaganya. Tetapi semakin pendek gelombang itu, semakin tinggi tenaganya. Jadi, action, aksi memindahkan tenaga wavelength itu daripada satu molekul ke molekul yang lain, tenaga itu pun berkurang. Bila tenaga berkurang, molekul satu bermula 400 nanometer. Kemudian sudah pindah ke molekul kedua, tenaga sudah kurang menjadi 450. Pindah lagi ke sebelah, pindah lagi ke sebelah. Sampailah tiba di special A chlorophyll molecule yang juga namanya dikenali sebagai reaction center. Chlorophyll ini ada satu loose elektron, elektron yang longgar. Macam gigi goyang-goyang tapi belum jatuh lagi. Untuk mengeluarkan gigi itu daripada soketnya, elektron ini keluar dari soketnya, 680 ini perlu diserap dan elektron ini excited, dia akan keluar. Memang keluar, ejected. Keluar. Dia excited, tetapi elektron apabila daripada ground state pada dasarnya dan kemudian sudah naik ke atas, tidak akan kekal lama excited. Dia tidak boleh di excited state sampai bila-bila. Akhirnya dia perlu turun. Masa mahu turun ini, ada tiga jalan yang boleh. Ya. Sama ada turun itu secara diterima oleh molekul lain, electron acceptor. Jika itu berlaku, ini dikenali sebagai photochemistry. Inilah fotosintesis biasa. Elektron itu jalan photochemistry. Ataupun elektron itu turun kemudian terbebas sebagai haba. Okay. Jika ini berlaku, kerana sekarang ini kita di dalam sel, haba itu tidak boleh detect oleh mesin ini. Haba itu akan diserap oleh air dulu. Jadi tidak sempat haba itu keluar, air sudah serap. Okay. Jalan ketiga, dibebaskan secara glowing. Glow. Apa glow? Dipancarkan. Dipancarkan. Inilah fluorescence. Glows in the dark. Tetapi glowingnya itu, pancarannya itu, sinarannya itu tidak boleh, tak bisa dilihat oleh mata manusia. Tetapi boleh dilihat dengan mesin ini kerana nanometernya itu 740 dan beyond, lebih tinggi. Okay. Jadi foton itu datang, foton ingat ya, ini adalah bahasa sains untuk zarah cahaya. Foton, bukan proton. Proton yang subatomic particle yang positive charge tu. Okay, jadi foton, ground state, elektron, kemudian dapat foton 680 nanometer, excited. Kemudian bila excited apa jadi? Ini dia punya inilah pergerakannya. Passing ini memang berlaku. Sebab itu ada banyak pewarnaan di dalam tanaman. Ingatkan semalam kan daun yang hijau, jangan tertipu. Semua warna ada dalam itu. Cuma kenapa nampak hijau di mata kita? Kerana warna lain ditekan. Warna hijau itu yang dominasi. Ya. Ya. Apabila dia mahu turun, ini tiga jalannya. Secara photochemistry, secara fluorescence ataupun secara pembebasan haba.
Jadi pembelajaran ilmu hari ini mungkin boleh tahu haba itu sebenarnya adalah cahaya. Haba itu adalah cahaya infrared. Hangat, hangat, warmth tu. Ya. Buktinya haba itu cahaya tapi mata kita tidak boleh nampak. Ambil cerek, cuba jerang, didihkan air. Jadi kalau kita duduk tepi cerek itu seperti gambar itu bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Macam tapi sebenarnya ada apa? Panas saja. Tapi gambar itu seperti bergoyang-goyang. Kenapa? Sebenarnya itu cahaya. Tapi otak kita tidak boleh proses maklumat itu kerana warna ini tidak boleh diinterpretasi oleh sel dalam retina. Ya. Warna itu ada. Tetapi otak tak boleh interpret. Tetapi jika gunakan kamera seperti kamera thermal dan juga alat ini, warna itu boleh nampak. Ha, jadi haba itu sebenarnya cahaya. Ya. Cuma kita fokuskan sekarang kepada fluorescence ini. Okay. Kalau melalui jalan photochemistry, terusnya akan dapat produk photoreaction semalam, iaitu ATP dan juga NADH. Okey. Ya. Ah, ini ya. Diulang-ulang dalam pelbagai bentuk untuk memperingatkan orang. Tak apa, ini pandu ni saya lupa juga ni. Belum nak ketuk selalu. Ya. Jadi jika difikirkan di sini sebenarnya jika diberikan sebarang pupuk, jika pupuk itu menyihatkan fotosistem, akan kurang berlaku fluorescence kerana semuanya maju ke jalan photochemistry. Oh, okay. Ini electron transport chain ini adalah photochemistry. Ya. Jadi kita fikirkan sebenarnya fluorescence itu lebih tinggi bacaannya, maksudnya lebih banyak dibazirkan, dikeluarkan kembali, dimuntahkan kembali, diluahkan kerana tidak digunakan. Sisanya. Sisanya. Ya. Yep. Okey. Ini lagi satu sudut untuk melihat benda ini. Jadi photosynthesis and fluorescence. Jika sekejap ya, ada lagi satu gambar awal dekat sini. Kenapa ada darkman dah? Kenapa kita tutup ni? Kenapa kita biarkan? Ada yang biar, kenapa ada yang tutup? Kerana kita hendak dapatkan keadaan reaction center yang terbuka sepenuhnya atau tertutup sepenuhnya. Terbuka tertutup ni bermaksud klorofil itu apabila tidak membuat sebarang pekerjaan untuk sesuatu waktu, dia akan completely relax. Semua elektronnya akan pulang ke soket. Semuanya dalam keadaan ground state. Tiada siapa yang excited. Apabila sudah completely dalam dark adaption macam dalam ni. Jadi apabila tiba-tiba diberi sinar cahaya, ya, kalau pokok itu betul sehat boleh jadi 100%, tapi ini bumi ini tiada yang sempurna. Hendak sempurna pergi ke syurga. Ha. Jadi walaupun diberi 10,000 butir cahaya, sebanyak-banyaknya sebenarnya paling tinggi pun 8,500 sahaja yang berjaya ditangkap. Ya, 85%. Bakinya itu dibebaskan dalam bentuk fluorescence. Fluorescence. Ya. Tetapi ini kisahnya baru ditangkap, belum lagi digunakan. Jadi kita nak tengok digunakan ke tak nanti. Ya. Jadi di sini inilah ilustrasinya. Cahaya itu datang, kemudian dipasing-pasingkan antara molekul sampai jumpa reaction center di tengah ini. Jika reaction center itu sedang relax, maksudnya ataupun dia sudah kosong, dia boleh diisi. Okay. Tapi jika dia sedang sibuk, tengok cahaya tidak, tenaga cahaya tidak boleh masuk. Kan? Dia akan terus maju dan dia akan fluoresce. Ya. Ini maksudnya tak adapt. Ada banyak yang akan masuk ke dalam lubang, cuma sedikit sahaja yang menyinar fluoresce. Tetapi ini yang light adapt, yang ketika terdedah, yang terdedah-dedah ini semua. Ada kebanyakannya akan difluoreskan. Fluoreskan. Lubang ini, buka tutup ini terjadi dalam satu saat berjuta-juta kali. Jadi ada ruang, masih ada ruang, tapi kena cepat untuk tenaga cahaya itu masuk ke dalam lubang itu.
Kalau tak sempat masuk, apa jadi? Akan dibebaskan. Dia akan menyinar, flores. Okay. Itu saja konsepnya. Okay. Jadi ini saya masukkan sebab di dalam alat ini ada parameter F0, F0, FM, FV. Baseline ini maksudnya tiada lampu di dalam ini. Kosong. Tiada lampu langsung. Kemudian, jika ingat semalam ada empat jenis lampu kan? Ada satu lagi jenis lampu. Semalam diberitahu ada lampu merah, lampu biru, lampu faret. Satu lagi measuring beam. Sinaran mengukur. Measuring beam ini, sinaran itu bila kena daun, tenaganya tidak cukup banyak untuk menjalankan fotosintesis. Tetapi cukup untuk membuatkan daun itu glow. Ya, dia serap dan dia lepaskan kembali. Bukan serap untuk menjalankan aktiviti elektron transport. Ya, itulah dipanggil measuring beam. Sinaran mengukur. Jadi apabila alat ini switch on, dia punya sinaran mengukur, measuring beam itu, mulalah bacaan F0 ini berlaku. Bacaan asas, bacaan lantai untuk fluorescence. Ataupun steady state fluorescence measure value F. Kemudian apabila diberi sinaran saturating, daun itu perlu berurusan dengan banyak betul zarah cahaya. Kemudian apa yang dia tidak dapat berurusan itu, dia akan dibebaskan secara fluorescent. Fluorescent yang buat itulah dikenali sebagai maximum fluorescence, FM. Ya, kemudian dia akan jatuh kembali. Apabila jatuh kembali, bezel ini dipanggil sebagai variable fluorescence. Inilah menjadi parameter maksimum quantum yield FM, FM over FV, FV FM. Lupa sama. FV itu yang ditembak. Yang ditembakkan kemudian dia dikira bezanya. Ya, FVFM. Ya, sisanya. Ya. FVFM adalah nilai daripada sini ke sini. FM itu nilai ini sahaja. Kemudian dijadikan dalam bentuk ratio. Ya. Jadi, kebanyakan pokok sekitar jika sihat 0.8. 80% kebolehan menangkap zarah cahaya. Ya, kalau tangkap belum guna. Ya. Ya. Jadi flash itu nama lainnya adalah saturating pulse. Sinaran melepu. Tepu penuh maksimum. Alat ini kita boleh kontrol berapa maksimum flash yang kita nak beri. Tapi sekurang-kurangnya per 10,000 micromol. Ya, dia boleh pergi sana sampai 16,000. Boleh pergi. Okey. Ya. Okey, ini yang tadi sambung sebelah. Kemudian apabila sudah turun, dia akan balik ke asal, dia akan teruskan. Kemudian jika kita buka lampu atau biarkan cahaya, lagi sekali akan naik dia punya ini, tapi dia akan dengan cepat turun. Dia akan mula relax. Proses ini adalah daun yang telah mengalami light adaptation. Daun luar ini nanti bila sudah ambil bacaan FVFM, kita akan buka aluminium ring kan. Bila kita buka itu, dia terdedangkan cahaya ini. Dia masuk kawasan ini. Kawasan tengah ini. Fluorescent itu akan naik. Tapi dengan cepat akan turun, dia akan sampai satu tahap yang stable. Tetapi tetap lebih tinggi daripada F0 ini. Ya, empat kawasan ini. Lagi sekali dekat sini, boleh ambil, beri lagi satu flash. Ketika daun itu sudah sedia ada terdedah dengan cahaya. Flash yang masuk ketika ini akan memberitahu satu lagi parameter dipanggil sebagai 5PS2. Kecekapan fotosistem 2 ataupun nama lainnya efficient quantum yield. Tadi FVFM, nama lainnya adalah maximum quantum yield. Yang ini adalah efficient quantum yield. Daripada 8,000 yang berjaya ditangkap tadi itu, berapa ribu yang sebenarnya dipakai membuat produk tenaga? Ya. Jadi, dia fikir, jika pupuknya itu kekurangan nitrogen ataupun kekurangan fosforus, susah nak capai bacaan
5PS2 yang baik. Kerana bacaan 5PS2 yang baik menunjukkan kebolehan fotosistem menghasilkan produk photoreaction. Ingat, photoreaction produknya 3 saja. Oksigen, ATP, NADPH. 3 saja. Ya. Jika fotosistem yang sihat disebabkan pengaruh pupuk, ketiga-tiga ni dapat dihasilkan dengan cemerlang. Jika enggak boleh, tukar pupuk baru. Ya. Semua ini berkait rapat dikenal dia berkenaan performance down, physiological performance of leaf. Okay. Ya. Yeah. Right, ini semua dia punya, saya letak sini sebab ini adalah formulanya. Agak complicated sebenarnya sikit formulanya. Orang yang dah belajar bertahun-tahun pun tak boleh nak ingat benda ni. Tapi asalkan tahu, ada konsep dark adapt, ada konsep light adapt. Adaptasi cahaya, adaptasi kegelapan. Jika adaptasi cahaya tu, jika lihat di atas variable itu ada tanda apostrophe. Calit. Ya, yang kutip itu. Ya. Dipanggil apa? Kutip. 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 Petik. 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 Apa ejaannya? P. 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 E. E. T. I. K. P. E. T. I. K. Petik. Petik, 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 petik. Ah, macam petik buah, ah, pelak, pelak, pelak buah. Okey, petik. Ah, petik. Okey. Macam cerita buah masuk sini. Okey, okey. Ah, tak kira lah panggil apa. Ha. Saya cakap bahasa saya panggil calit. Calit. Yeah. Ya. Kalau nak tulis dalam publication, kita cakap prime. FM prime. F prime. FV prime. Petik calik tu bahasa Inggerisnya prime. Ya. Okay. Yang F kosong ini dipanggil sebagai F not. N-A-U-G-H-T. Not tu maksudnya kosong sifar. Okay. Ni formulanya. Okey, ini sebenarnya semua pengiraannya. Sebenarnya saya sudah kira. Saya cuma nak tunjuk contoh bacaannya saja kat sini. Jadi kita boleh tengok untuk FVFM ini, bacaannya sebenarnya berubah mengikut keadaan di sepanjang hari. Time of the day, kan daripada pukul 6 pagi, dia akan semakin naik, tetapi dia akan menepu ketika tengah hari. Kemudian petang dia akan turun kembali. Kan? Jadi, untuk mengambil bacaan sebenarnya, di kawasan ini yang terbaik. Siang. Ya. Yeah. Siang. Sintri. Tak semestinya siang. Tak kisah. Ini tak kisah. FVFM. Boleh saja. Boleh. Boleh saja. 11. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tapi jika sudah di dah adapt macam ini kan seluruh malam, satu malam sudah dah adapt, sebenarnya ini tak kisah. Ini kerana eksperimen ini mengambil berterusan. Berterusan. Ini sudah satu kali saja mahu ambil dan juga sudah di dark adapt kan seluruh malam. Jadi klorofilnya itu 100% sudah relax, 100% sudah ground state. Lubangnya itu semua lubang terbuka. Jalan sikit jatuh. Ya. Ya. Jadi ini pula ini baca satu lagi bacaan FVFM dia. Lepas tu di dalam ini ada lagi QP dan QN, quenching potential. Quenching itu adalah sebenarnya pengiraan habanya NPQ, non photochemical quenching. Berapa banyak kebolehan daun itu untuk menyerap tenaga cahaya dan cepat-cepat hilangkan. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi itu selalu tak diajar lah sebab kalau itu ajar tu lagi panjang cerita. Sebenarnya FVFM tu dah cukup. Yang ini tak boleh ya. Yang sisi ada tak boleh. QP, QN ni. Yang boleh ini. Ini saya sarankan kalau hendak buat study pestida. Kerana ada pestida, dia ada mode of action. Mekanisme kan. Ada pestida yang berkesan kerana dia potong laluan elektron. Kan macam paraquat, semua tu. Jadi kalau kita ada satu pestida baru dan kita nak tahu jalan elektron apa yang dipotong, boleh gunakannya. Jadi alat ni boleh digunakan untuk orang weak sign.
sains rumpai. Ya, satu lagi kegunaannya. Racun pestisida itu bagaimana dia membunuh daun? Apakah yang diganggu? Apakah yang dibunuh? Laluan mana? Ah. Alat ini memberitahu laluan mana yang terganggu itu. Ya. Ini sama FVFM dan juga F over FM primary. Ini adalah phi PS2. Okey. Jadi yang mana lebih penting sebenarnya? Dark adapt FVFM ke light adapt? Yang ini adalah kebolehan untuk menangkap. Ini kebolehan untuk mengguna. Sebaik-baiknya pandai tangkap, pandai guna. Itu yang terbaik. Tetapi kadang-kadang daun, ini adalah apa ni, opportunity untuk pembentukan pupuk juga. Jika sudah tahu tanaman, kebanyakannya pandai menangkap cahaya tetapi kurang menggunakan cahaya, sebenarnya nitrogen itu sudah tidak perlu ditambah. Tetapi tambah fosfatnya. Ya, tambah fosfatnya, tambah dia punya, apa tu, semalam belajar kan evolusi, evolution pembebasan oksigen perlukan manganese. Tambah sedikit manganese-nya supaya oksigennya lebih cepat keluar. Ya, ya. Tetapi mungkin nitrogennya sudah tidak perlu kerana sini sudah cemerlang. Yang kurang cemerlangnya di sini. Ya. Jadi kita beritahu fertilizer formulation yang targeted, yang bersasar, yang fokus. Ya. Amin. Kalau dapat lihat kan FVFM-nya kan maksimum itu optimalnya biasanya 0.8 sekian. Yeah. Kalau FVFM prime itu biasanya berapa yang maksimumnya? Tidak, sekitar 0.3. Oh, ya. Sikit saja. Kerana dia sedang sibuk. Dia betul-betul sedang sibuk. 0.3 nya based on yang ditangkap? Yang digunakan. Yang digunakan pun ditangkap? Ya, yang sudah ditangkap itu. 8,000 yang tangkap ini. Daripada 8,000 ini, berapa pula yang digunakan untuk betul-betul membuat produk photo reaction? Nah, kemudian lanjutannya apa? Misalkan tadi kan cerita kita tanaman ini untuk nitrogen tadi cukup apa tidak, gitu yeah, kan? Nah, bagaimana rasionya antara dark depth sama light depth-nya? Bisa, oh ternyata light depth-nya tinggi atau rendah, itu melihatnya seperti apa dibandingkan sama dark depth-nya? Tanaman yang sudah optimum nitrogen. Okay. Ini perlukan benchmark sebenarnya. Jika standard. Ya, standard sebenarnya. Jika untuk padi mudah sebab padi memang ada macam di Malaysia dia ada variety yang memang kita tahu asimilasinya sangat tinggi. Yang memang kita tahu kedua-dua ini sangat cemerlang. Jadi gunakan itu sebagai benchmark standard. Kemudian yang lain tengok itu. Kalau yang paling cemerlang pun FVFM-nya 0.8 tu, kemudian FVFM-nya hanyalah 0.33. Apa saja bacaan di bawah ini dikira belum optimum dan boleh dipertingkatkan. Selisihnya biasanya berapa? 0.33 misalnya. Ini sebenarnya it's a bit tricky yang ini sebab trickinya sebabnya sebab bermain dengan cahaya. Kadang-kadang cahaya itu walaupun paginya sama tetapi disebabkan sudut suria ataupun ada awan yang jauh di mana-mana tu menghalang sedikit, daunnya itu terima foton dalam kualiti-kualiti yang berbeda. Betul. Ya, ya. Ya. Berarti untuk mencegah untuk aplikasinya ya, mencegah itu terjadi, kita bisa proxy menggunakan light source. Ya, light source dalam ini. Ya. Ya. Ataupun di dalam ada grow chamber. Ya. Ya, grow chamber. Grow chamber LED kan kita boleh kawal. Kan? Konsisten saja cahaya dia. Ya. Itu dari yang hilang tadi yang tidak dimanfaatkan. Ini berarti larinya ke mana? Digunakan dari sinilah dapat apa chemical Q tadi tu, QN, QP tu. Non photochemical quenching tu maksudnya tenaga itu mungkin boleh dibebaskan sebagai fluorescence lagi sekali. Ya. Sangat cepat berarti ya. Iya, sangat cepat. Memang cepat. Ini 0.08 seconds. 1 second dah memang cepat kan. Ini 0.08. Ini cepatlah. Ya. Berarti
Nanti variation yang muncul dari sini apakah ditangkap di dia sebelumnya? Ya. Cerita ini berterusan. Berterusan. Berterusan di dalam spot yang sama. Dalam spot yang sama sebab jepitnya ditutupkan. Jadi AVFM ini tadi sudah sudah tahu kebolehannya untuk tangkap 8000 cahaya. Tapi daripada 8000 ini berapa banyak yang digunakan untuk menghasilkan produk photoreaction? Ya. Mungkin daripada 8000 itu rupanya hanya digunakan 1500 saja. Sisanya 6500 itu bebas kembali, glow kembali. Itu alat itu gimana membedakan fluoresennya dari apa tadi? Yang pertama, yang kedua. Ini memang teknologi dalam Leica lah. Dia panggil benda tu PAM, Pulse Amplitude Modulation. Itu tak tahu nak cerita sangat sebab itu pattern. Pattern dia ni. ada yang capture dia. Company lain ada juga guna, cuma bukan PAM yang Leica dia lah. Yang Leica dia ni lebih tepat dan ruangannya lebih banyak, besar. Jadi tepat, dia punya resolusinya tinggi. Kalau gambar kalau resolusi rendah kan macam blur kan. Ya, kalau resolusi tinggi, ini resolusi tinggi. Ya, jadi dia boleh membedakan walaupun sedikit detect. Walaupun sedikit detect. Ya. Ya. Kerana alat ini tahu berapa hertz yang diberi, bukan sahaja nilai cahaya micromole itu, hertz juga kita kawal di sini dan juga pulse itu apa pulse nadi denyutannya. Denyutan cahayanya ditahu dia beri banyak mana. Sebenarnya itu saja konsepnya. Alat itu tahu dia beri banyak mana, kemudian sisanya dapat berapa. Ya. Warna kami beda-beda gitu ya fluoresennya. Pertama sama ini. Yang ini dia sedang berlaku ketika cahaya dibuka. Seluruhnya, maksudnya lampu merah biru tu semua on. Yang ini di dalam complete kegelapan. Dari awal grafik ya. Ya. Maksudnya ini sudah berterusan kan. Mula-mula kena ambil AVFM lah. Tak boleh ambil ni dulu. Ceritanya kena AVFM dulu. Sudah AVFM ambil, datanya sudah lock, buka lampu. Buka lampu biar dia adapt sekejap dengan cahaya sekurang-kurangnya 15 minit. Sekurang-kurangnya 15. Kenapa? Kalau kurang, ada klorofil yang belum bangun. Bangunkan dulu semua orang. Bangunkan dulu. Bila bangunkan dulu, okey semua dah bangun. Bagi lagi flash. Bagi lagi masalah. Tengok boleh handle tak? Boleh handle tak ketika sibuk? Itulah apa 5PS2 ni ukur. Yep. Ini raw normal range lah. 0.7, 0.8 untuk FVFM. Severe stress. Stress ni boleh jadi stress pupuk, stress air, stress apa tu salinity, garam stress garam. Ini adalah effective contaminator juga 5PS2 untuk measurement of this parameter can at certain irradiance value. Maksudnya cahaya itu bagusnya di sini kita boleh kekalkan cahayanya. Kalau dibiar di luar sekejap tercerah, kejap redup matahari, macam-macam kan fluctuationnya. Tetapi di dalam ini kita kekalkan sebab itu bacaan quantum yieldnya tepat. Tepat dan menjadi indikator ability organism to move electron beyond PS2. Electron transport itulah yang dijalankan supaya produk photo reaction itu boleh dapat. Jika foto apa tu? Elektron transport itu ada gangguan, maka FVFM prime ini tidak boleh value-nya tinggi. Ya. Contohnya jika diberi pestida itu membunuh salah satu elektron acceptor yang dipanggil plastoquinon. Dia bunuh satu aja plastoquinon, tetapi sudah cukup mengganggu terowong elektron di dalam itu. Makanya effective quantum yield ini
akan terus menjunam. Boleh dia cek? Ya. 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 Konsepnya memang mudah ajalah. Kita perlukan elektron bergerak di dalam membran talaikot itu. Jika elektron tidak bergerak kerana membran compromised, membran compromised sebab macam-macam, mungkin sebab kekurangan iron, kekurangan sulfur. Semalam kan sudah belajar iron dan sulfur itu digunakan di dalam ferredoxin, salah satu elektron acceptor. Mungkin jika diberikan sedikit sulfur mempertingkatkan kecepatan pergerakan elektron. Ya. Kan semalam saya bagi contoh ada orang tua yang dulu disiramnya air beras ke pokok, tapi kenapa tak sihat, kenapa kuning, kemudian dia letak paku, elok jadinya. Kenapa? Kerana nitrogen sudah cukup, tapi besinya, ironnya mana, ironnya mana. Iron itu perlu untuk membantu pergerakan elektron di dalam talaikot membran. Kerana salah satu protein, bukan salah satu, ada beberapa protein itu adalah protein iron sulfur bound. Mudah kan, letak paku je. Tapi bukan semua tempat macam tu, ada banyak tempat mengalami toxicity iron. Okay. Ini adalah contoh publication yang dapatlah daripada jurnal Effective Quantum Yield 5PS2 dan juga Maximum Quantum Yield FBFM yang kita baru cakap ni. Dark adapt yang atas AB ni, kemudian bawah ini adalah light adapt. Kan, jadi kita boleh lihat dengan treatment apa yang jadi jika kontrolnya diberi sederhana, diberi high dosage. Kan? Days after treatment, ya. Yeah. Mungkin untuk pembentukan pupuk boleh gunakan eksperimen seperti ini. Ya. Yeah. Jadi kita boleh lihat sebenarnya ada perbezaan. Ya. Yeah. Sebab kita masalah pupuk ni dia tidak natural, tidak alami. Bukan bermaksud itu dosa atau kesalahan. Bila tidak alami, dia kurang bioavailable kepada tanaman. Jika diberi 100 kilogram nitrogen, diambil mungkin 15 kilo saja. 85 pergi ke mana? Bukan. Jadi apabila formulasi pupuk itu diperbaiki, kemudian dipadankan dengan praktis agronomi yang baik, akan mempertingkatkan perasimilasi pupuk ke dalam badan tanaman. Tadi mungkin guna 10 kilo saja daripada 100 kilo. Sekarang mungkin sudah naik ke 45 kilo sudah digunakan. Jadi benda itu akan secara otomatis ditranslatekan kepada hasil panen yang lebih berat, lebih kerap, lebih cepat, lebih manis mungkin, kan? Ya. 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 Di Malaysia sudah mula ramai yang sebenarnya tidak pergi kepada hasil yang berat, banyak, manis ini. Dia pergi kepada kualitas nutrisi. Maksudnya buah-buahan yang dimakan itu, kerana manis semua orang menghasilkan buah-buah yang manis. Kan? Jadi pergi kepada kerana boleh diletak label. Jambu ini mengandungi 3 kali ganda vitamin A dan E dari berbanding buahan biasa. Kerana apa? Kerana formulasi pupuk yang digunakan membantu nutrisi buahan itu. Ya, hasilnya masih sama. Tetapi selling pointnya adalah lebih bernutrisi. Manisnya masih sama. Ya. Ya, jadi bila membuat formulasi pupuk tu, banyak juga jalan boleh pergi. Bukan sekadar meningkatkan hasil sebenarnya ataupun menambahkan manis, boleh menambahkan nutrisi, gizi dia. Itu baru vitamin mineral boleh jadi amino acid. Oke, kira kalau unsur hara yang mendorong hara metabolisme seperti itu apa ya? Oh, itu satu kita tengok spesies tanaman itu, tetapi selalunya yang menjadi kekurangan di dalam manusia juga. Contohnya seperti zinc, selenium, boron, molybdenum, semua itu. Ya. Yeah. Jadi jika sebenarnya tak elok makan multivitamin yang jual di farmasi itu, yeah. Kerana itu sebenarnya dalam bentuk industri. Jadi lebih elok makan makanan daripada dapatkan vitamin dari food. Food is your medicine.
Konsepnya, maksudnya enggak mahu dah makan tablet-tablet pil-pil ini, mahu makan buah jeruknya sahaja untuk mendapatkan sumber vitamin ACE-nya. Boleh, kerana itu boleh dibuktikan buahan itu bukan sekadar sedap tetapi sehat. Yang ini semakin orang ke arah inilah sekarang, khususnya pertanian organik. Kerana pertanian organik ini harganya kan selalu lebih mahal. Jadi susah untuk di justifikasikan kenapa perlu mahal kalau hasilnya sama, beratnya sama, rasanya lebih kurang. Jadi mereka harus cipta satu lagi selling point, iaitu selling point vitamin mineral ini. Tapi memang betul pun kalau yang organik ni kan memang kandungan amino acid kan lebih tinggi. Kerana pokok itu apabila tidak disemburkan dengan racun pestida yang biasa ini, dia perlu keluarkan semua komponen untuk mempertahankan dirinya. Komponen polifenol mempertahankan diri ini sebenarnya adalah zat untuk manusia bila dimakan. Ada beyond PS2 dalam kurung ETR. Ya. Nah, dalam barang itu kan ada PS2, ada ya. ETR, ada. Ya. Nah, itu bedanya apa? Kok Bapak itu bisa ini? Electron transport rate ni adalah pergerakan elektron. Jadi unit benda ni, pergerakan elektron yang sentiasa dikira. Tidak. Maksudnya ketika lampu tu sudah menyala, terus dikirakan. Ini elektron yang kekurangannya hidrogen dan kemampuan kan? Ya, betul. Lawan itu. Yang hidrogen itu. Maksudnya elektron acceptor itu dia akan passing daripada satu acceptor ke acceptor yang berikutnya. Kemudian ketika passing ini, acceptor ini ada dua wajah. Ada wajah yang menghadap stroma, sup di dalam kloroplas. Ada wajahnya yang menghadap ke dalam lumen di dalam talakot lubang itu. Jadi apabila wajahnya yang menghadap stroma, otomatik ada hidrogen melekat padanya. Kemudian apabila elektron melalui badannya, wajah ini akan paling ke sebelah, membawa hidrogen daripada stroma kloroplas masuk ke dalam talakot membran. Dia wobbling, dia bergoyang-goyang, wajahnya boleh pusing. Elektron transport itu, saya tengok ada gambar kat sini. Masa ada gambar semalam? Ini semua bulat-bulat ini sebenarnya berada di membran. Jadi muka ini macam pheophytin ini ada muka berada di warna biru ini, menghadap di biru ini. Maksudnya dia menghadap stroma. Ada wajahnya yang menghadap ke dalam kelabu ini, maksudnya menghadap lumen, iaitu dalaman talekot. Bila dia dilalukan dengan elektron, dia akan bergerak. Pusing. Bila dipusing, itu bukan pusing saja. Hidrogen di sebelah ini akan di scoop masuk ke sebelah. Yang dihitung FPL-nya tadi yang di situ. Ya? Pergerakan semua ini, keseluruhan ini. Ya, keseluruhannya. Bukan spesifik posisi. Bukan. Boleh jadi di sini, boleh jadi di sini, keseluruhannya. Dikira. Oh, berarti pada saat PS2-nya menurun, misalnya, berarti ETR-nya juga ikut. Iya, betul. Dia ada berkadaran di situ. Ya. Kita bisa lihat ini tanaman sehat atau tidak. Betul. Ya. Sudah ditunjukkan jika disemprot dengan fosfat yang tinggi boleh meningkatkan pergerakan ETR. Ya. Ya. Bila ETR ini meningkat, bertambahlah foto produk. Bila ETR itu menurun, kuranglah tenaga. Bila kurang tenaga, secara otomatis Kelvin cycle menjadi perlahan. Dia enggak boleh putar laju. Ya, kerana putaran Kelvin cycle tu memerlukan tenaga. Tenaga itu diperoleh daripada photoreaction. Ada telefon ni. Ada telefon kat sini.
Iya, iya. Kalau kita menambahkan fosfat mulai foliar gitu. Iya. Dia langsung diutilisasi saat itu juga. Jika foliar betul, ya, ya. Tapi jika langsung untuk granul akan dikonsumsikan oleh organ akar dahulu, batang dahulu, kemudian baru akan dipindahkan ke daun-daun. Kerana jaraknya jauh daripada sumber. Sumbernya di bawah. Tapi jika disemprot spray dari atas, daun itu adalah jaraknya yang pertama. Di situ di situ diterima, di situ diasimilasi. Oh, langsung saat itu juga? Ya, ya, ya. 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 Jadi kalau misalnya kita pengen memaksa stomata untuk terbuka, mungkin bisa ditambahkan apa? Potasium, ya. Kaliumnya. Ya, ya. Bisa berarti. Berarti. Boleh. Boleh. Khususnya stomata yang tanaman yang hidup di kawasan salinity tinggi. Stomatanya tutup. Garamnya tinggi kan? Jadi ada kawasan bukan macam itu, salinity. Panggil apa sini? Garam lah kan? Salinity ya. Salin. Tanah salin. Ya, jadi tanaman di tanah salin ini stomatanya sukar nak buka. Sukar nak buka kerana walaupun mineral itu ada, mineral itu tidak naik ke atas. Jadi bila disemprot dengan potasium dalam bentuk spray, boleh membantu stomata itu untuk buka. Ya. Yep. Ya, jadi stomata yang buka ni baguslah, dia boleh terima gas dan boleh buat fotosintesis seperti biasa. Ya. Tapi tidak bisa merubah misalnya memang saat yang siklusnya dia nutup terus kita berikan sesuatu nutrisi, ya, tidak akan terbuka. Kalau akar perlu waktu. Kalau di stomata. Kalau semprot itu dalam setengah jam sudah ada kesan. Ya. Kerana ini daun, semprotnya daun, terus masuk ke dalam sel. Bila terus masuk dalam sel, terus diasimilasikan, jadi kesannya itu instantaneous, segera. Tapi jika di akar, dia perlu travel. Kan? Perlu naik, perlu jumpa itu, jumpa ini, baru tiba di daun. Tiba di daun pun, ada lagi tolnya, resistornya. Boleh nampak kesan, tapi bukan nampak hari yang sama, esoknya, mungkin minggu depan, kan? Tunggu satu minggu, baru nampak kesan. Semprot pun yang letak apa ni? Adjuvant. Kalau tak adjuvant, mungkin tak masuk. Kan? Sekejap ya. Ini dah set environment. Guna ni. Set environment ni. Dah set belum? Masih itu Chris kan? Tak apalah, kalau tak boleh guna ini, kita guna yang ini saja. Boleh ya? Kita guna yang ini. Apa? Oh ya, okey. Okey, boleh. Sambung jam 1, sekitar jam 1. Cepat ya. Oh, kesiangan ke sini ya. Di Jelapang, maksudnya infrastrukturnya cukup, pengairannya cukup, itu mekanisasi. Transplant? Ya, ya, mekanisasi. Semua. Tapi yang separa itu masih secara konvensional. Jika di Borneo, 100% tradisional. Tradisional. Ya, ya. Saya baru pergi tahun lepas, memang 100% tradisional lagi. Jadi di sana beras yang tanam itulah beras yang ada warna-warna itu, beras merah, beras hitam, beras pandan. Banyak ya. Di Semenanjung Malaysia enggak boleh tanam beras ini. Peraturan pemerintah. Harus yang warna. Hanya boleh tanam dua saja, beras putih, beras wangi. Di Semenanjung Malaysia, beras warna ini di bahagian Sabah, Sarawak, Borneo. Mekanisasi tadi apa yang boleh masuk? Mekanisasi apa? Untuk? Untuk dari mula. Bajakan tanahnya, putaran tanahnya. Panen. Ya, panen. Ya, untuk transplant. Kalau untuk spraynya?
Sprayingnya drone. Oh, drone. Lebih murah. Dan lebih menepati waktu. Jika digunakan orang ini kadang-kadang orang kan. Iya. Ya, begitu. Lambat beda. Jadi gunakan drone, tetap jadi. Jadi drone itu digunakan untuk pestida dan juga untuk pupuk juga. Tapi rate untuk pupuk itu tak ramai guna lagi sebab rate-nya mahal sikit. Mungkin sebab berat untuk bawa susah. Ya. Oh, berarti kalau spray dengan drone itu memang sudah efektif ya? Ya. Nanti ya. Siswa saya yang datang sore nanti ini memang di tempatnya memang gunakan drone. Penghasilan benih padi untuk seluruh negara. Ya, orang kampung. Melas dulu. Tak dulu. Banyak nanti kalau tengok dalam YouTube tu ada banyak video kan. Macam-macam. Ya, banyak sangat kuliahnya ada. Asal ada kuliah botani dalam tu. Cuma bagi UPM ada peraturan kena dalam bahasa Inggeris. Ya, kalau di luar tak apa. Saya boleh cakap seperti yang saya suka. Sebab kadang-kadang dalam kelas itu ada student international. Jadi kena bicara bahasa Inggeris. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Yeah. Can speak English in no time and no problem. Can do it. Kalau tidak pernah duduk England lama-lama. Ya, Mas? Mau mendemonstrasi mengambil FVFM menggunakan ini? Sebab ini sudah biarkan tidur dulu. Ini biarkan tidur dulu. So yang ini you want to show? We start dengan ni dulu. Then we move to yang light adapt. So nanti siswa saya tunjuklah macam mana nak terangkan. Ana lah. You got the mic. Begitu dia. Ya. Siap. Yeah, ready. Okay. Aman aja. Ya, pergi ke sana. Lebih mudah untuk lihat. Tutup dulu langsir blind tu sebab ni kena. Okay, so alat ni dipanggil like Lico LI600. So untuk dia boleh ambil pyrometer dengan fluorometer. So pyrometer tu saya kata macam GSW, macam kemarin ada belajar kan, GSW semata conductance, fluorescence, FVFM semua tu. So alat ni boleh ambil. So setting alat ni dia ada dua. Satu light adapt, satu lagi dark adapt. So dark adapt dengan light adapt ni dia data dia keluar dari Excel nanti tak samalah. So sekarang saya tunjuk untuk ambil dark adapt dulu sebab kita ada balut leaf ni kan. So ni salah satu protokol kalau nak ambil dark adapt. Leaf tu kena dark adapt dulu. So ni yang protokol betul. So first kita kena start machine dulu. Okay, so nampak sini ada empat setting kan? Ya. Yeah. Empat setting ni boleh ditukar. Ditukar guna Lico punya software di komputer. So ni boleh cucuk connect komputer, lepas tu boleh tukar setting. Tapi setting ni kami dah tolong set dah. So dia ada dua jenis. Satu auto, LA maksud LA ni light adapt. And then MLN ni manual. Dia boleh ambil guna auto atau manual. Selalunya guna auto lah sebab senang kan. And then DA ni maksudnya dark adapt. So ada empat lah. Auto dark adapt, manual dark adapt. Auto light adapt, manual light. So kita ambil light adapt dulu. So first kena pilih machine. Pergi auto dark adapt. Tekan. So tunggu kejap. Matching ni dia tengah matching. So bila dia matching, ketika dia matching, jangan klik clamp dekat lift. Okay, so
dia dah setting dah siap. So boleh ting boleh buka lift ni. Dia tolong. Cara nak pilih daun macam kemarin lah. Ni yang kita dah pilih dan dibalut, lepas tu dah boleh ambil. So langsung tunggu kejap sebab saya pilih auto kan. So dia akan auto ambil. Tengok. Ah, dia auto ambil. Tak usah pencet. Yes. Kalau menu kena tekan lock. Ah. So ni dah siap kan? Ni dah siap. Dia boleh buka. Dan cancel. Dan ni dah satu. Ah, senang ni cepat. Dia boleh go satu cepat. Kalau guna ni dia lambat kena warm up. Tapi data ni lebih banyak. Ni untuk macam survey. Kalau nak complete banyak data boleh pakai itu. Tapi ni kekurangannya kena warm up, kena setting up. Ni boleh siapkan banyak pokok dalam masa yang singkat. Sebab dia macam clip je. Kalau diukur di sebelah sini sama sebelah sini bisa beda. Misalnya sama aja. Sama aja. Sebab kita dah pilih lift ni. Cuma jangan tengah ni. Oh, tengah yang mid grip tu. Memang macam tu. Sebab tak tekan pada dah complete. Dah kompletnya. Oh, yeah. So nak cuba ambil ke? Cuba. Datanya di save. Sudah otomatis ter-save walaupun nanti dia ada dan sudah di save dalam tu. Okay. Kena tekan new dulu. Sebab tadi saya dah ambil satu kan. Oh, new-nya ini. Bulat tu. Tunggu kejap stability search dia tengah ambil. Dah dua. Cepat kan? Lepas tu boleh ke bawah. Bawah adan. Ya. Sudah. Cabut. Okey. Cuba lagi misalnya. Boleh bisa. Tanya nih Mas. Kalau saya settingnya itu dark depth, terus pakai tanaman yang tidak dark depth, biasanya yang tidak sesuai protokol, iya. Data tu tak jadi accurate. Dan masih ada data. Cuma tu data yang tak accurate. Dia macam underestimate. Itu bukan capacity dia. Kenapa dia dibedakan menu di awalnya ya? Ada settingan khusus kali ya? Sorry. Iya. Kenapa dibedakan antara dark depth sama light depth di settingan awal pada awal mula? Yes. Bila nak masuk ambil data dia pilih setting dulu. Berarti ada settingan tertentu untuk program tadi. Alat mengikuti setting metode tadi lah. Yes. Ya. Dah ada set dalam di situ. Oh, ada settingan lain ya. So, okay. Kan banyak ini setting, Mas. Biar coba kita bikin dari awal aja. Itu ada settingan juga sudah ada. Ke bawah dan yes dah sudah. So sekarangnya kita nak cuba boleh cuba tekan bulat tu, tunggu kejap. Tengah stability search. Ni auto. Kalau tekan pilih setting menu kena tekan lock. Ni auto dia buat sendiri. Okey. Saya juga. Coba nyobain yang ini, yang tarik berapa itu, berapa menit lebih dari. Mana yang ini ya? Bukan. Ini. Oh iya, ini ya. Karena dia nggak berapa menitnya, dia langsung terisi mungkin ya.
lagi bangun. Kerja 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 kerja. Pencet ya, Mas. Tekannya bulat nih. New, yes. New. Tunggu stability in search. Dia akan ambil auto. Lepas tu, ke bawah. Arrow bawah ya, done. Yes. Yes, dah settle. So actually protokol yang betul sebab machine ni dia tak bagi tahu ni data berapa. Dia bagi tahu log 1, log 2. So eloknya ada data sheet. Yes. So kita tahu log 1 treatment apa. Leaf number berapa. Yes. Nanti boleh refer balik. Sebab nanti export data dia cuma tulis log 1, log 2. Nanti keliru. Yes. So kita boleh cuba light edit pula. Gimana Mas? So light edit ni pergi balik home. Home. Yes. Balik. Yes. Ke atas. Light edit. Yes. So boleh terus claim to leave. Light edit yang tadi pilih. Ditutup. Ini. Ni yang ditutup tadi kan. So light edit tak ditutup. So ambil yang ni. Perlu proses dia. Yes, ni untuk contoh lah. So dia. Sebab tadi, okay. Dia gak keluar dan itu ya tadi. Terus tekan new, dia dah boleh next. Pergi next. Coba. Boleh. Dah, complete. Dah boleh buka. Dah. Berapa lama masa saya guna baterai? Pengalaman by experience. Depends usage lah kok. Seminggu. 1000 bulan. Measure 100 jam. I think 2 jam lebih kurang. 1 jam 2 jam. Habis. Setelah itu harus perlu charging game. Yang tu sebab kami tak cuba ya. Gitu. Ini begini semua. Ini bukan colok ya Mas. Ini baterai. Oh, baterai juga. Dia boleh direct baterai. Kalau experience kami ini agak awet baterainya. Seharian pun bisa, teman. Dari 100% ya paling baik tinggal 40%. Tergantung seringnya ini ya. Dia tanam dia. Dan chargernya pun ya charge-nya pakai charger yang biasa, charge HP biasa yang 8 mikro. Mikro. Kabelnya. Cuman pertanyaan saya, kan di sini ada live. Ada yang enggak ya? Live apa? Mode. Bisa enggak kita ngecek pada saat Darker Depth itu live mode-nya bagaimana, apakah ada perubahan? Rasanya bisa kan? Tadi enggak pernah coba lagi. Kita coba, Mas. Oke. So saya connect to komputer. Ini bangun terus gitu, kapan dia turunnya gitu. Oh, bisa lah gitu. Software itu. Harus pakai software. Kena pakai. Pakai laptop dulu, Mas. Pakai. Software ini boleh download dari free. Free. Semua software Liko free tuh. Yang bayar lah aja ya, habis itu free semua. Biasanya kalau mau
paling start harus di plan mode dulu. Nanti kita baca apa gitu kalau dari Windows. Dari ininya kali defender. Defender. Dimatiin dulu. Dimatiin dulu. Ya, paling start. Jadi udah diskusi tadi Pak sama Pami, buat apa, buat akan apa aja ini di jam nanti. Udah tahu sudah. Ya. Berapa banyak ya? Sudah ya. Lumayan. Tadi Pak Adrian udah ngomongin sih. Oh iya iya. Di Mark April kalau masalah itu. Oh iya iya siap siap. Nanti masuk biar waktu datang udah tahu kan. Oh ini. Thank you. Belum pernah tak? Aku pun juga belum pernah kalau untuk melihat itu. Oh. Kami pun tak pernah jumpa live view ni lagi. Ada tak guna? Ah, ada juga tapi. Jadi boleh terus ambil prof live real time gitu ya. Real time. Bisa. Bisa. Coba. Dark screen dulu kita coba. Kita tadi cari tahu dulu. Ini yang tadi tak edit. Ah. Ini yang light tadi. Modenya sama. Oh, harus itu kah apa? Sama itu sih. Cap matching nih. Oh, matching. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Nampak sikit lah. Oh, ini parameter. Dia data ni boleh tukar. Boleh pindah. Ni GSW yang semata conductance. Ya, ni RH. Relative humidity, kelembapan. Ni temperature. Temperature daun. Dia patutnya ada banyak lagi yang boleh tukar kat sini. Dia nampak sikit lah sini. Kecilkan. Exercise tu bawah. Bawah. Ya, 30. Dia jadi besar sikit. Draft ni semua boleh bisa di. Kalau bisa kita ubah-ubah persoalannya. Cuman saya penasaran di situ ada list itu nggak FIFM? FIFM ini ada nggak ya? Ini nah, masih apa nih? Oh ini kan masih parameter. Ini kan masih parameter. Enggak ya? Tadi apa? FIFM kejap. Ini. Fluoro juga. Oh fluorescence. Fluorescence. Pilih buku suratnya ini betul. Enggak ada FIFM enggak ada ya. Harus langsung by. Tapi ini udah ketemu ya data nih. Ini atau yang ini live view. FIFM itu di log. Di baru data masuk. Itu kan live view. Oh, saya boleh kan? Ya, kalau enggak padu daunnya, humidity daunnya bisa lain. Sebenarnya ini ada fungsi sama, ini boleh bug kok ya, scan. Boleh? Tapi tak tahu ini. Oke. Ini labeling gitu. I export the data. Di sini sampelnya ini masa tahu dengan bug aja. Dia ada bug scanner. Masa 1, 2, 3 itu kan menurutin. Sama bikin barcode scan. Terus bikin barcode-nya. Dia boleh generate sendiri. Bikin barcode sendiri dia. Coba tunjuk. Tunjuk kamera tuh.
Saya pikir dari Excel dulu baru kita ke sini. Kita juga banyak nggak tahu. Gak pernah orang kata ngatik sih. Jeruk satu. Ya boleh jeruk dua. Tapi ini masih tiba yang lama Pak, belum ada GPS-nya. Udah ada. Belum bisa saya belum. Yang mau disetting mati enggak ada GPS-nya. Oh, enggak ada. So tekan generate barcode. So dia keluar. Jeruk satu. Tak bisa sendiri. Tu boleh print. Lepas tu jeruk satu, jeruk dua. Kalau nak lebih, type je lah. Dia pisahkan dengan koma. Jeruk satu, koma. So koma, dia jadi satu. Yes. Dia jadi satu barcode. Stepnya bikin barcode dulu atau kita type dulu? Stepnya biasanya kalau nak pakai daun, pakai barcode, bikin barcode dulu. Mungkin boleh tunjukkan demo kan, open barcode, scan, and then ambil itu reading. Scan yang like that. Okay. Okay, ni I think like that. So. Okay. Segar-segar Pak. Siap-siap Mas. Mumpung lagi dingin. Banyak yang mengisi. Sekejap, tunjuk. Okay, kalau nak tunjuk barcode kan, kejap. Tadi bila masuk setting tu, masuk setting lepas tu dia akan tanya data point atau barcode. So boleh pilih. That's the wrong angle to pick. So barcode, pilih barcode. Lepas tu tekan. Dia suruh scan barcode. So scan kat sini. So boleh scan barcode tu. Dah, dia dah masuk dah. Jeruk satu. So clip, so dia akan masuk jeruk satu. Yes. Kalau tak nak buat data sheet ni sekata, boleh guna barcode lah. Tapi kalau data banyak, kena buat banyak barcode, lepas tu kena lekat balik. Ya, jenuh banyak kerja juga lah. Next step-nya? Klik. Langsung klik apa perlu? Dan. Pergi dan. Pergi dan. Okay. Baru measure? Claim to leave. Claim to leave. Jadi sudah ada petunjuknya gitu maksud saya. Selanjutnya. Dah. So masuk. Terus kalau saya langsung setelah ini ukur lagi apakah dia masih masuk jeruk satu atau harus scan barcode lagi? Scan barcode lagi. Kalau nak tukar kena scan barcode lagi. Berarti label ini ditaman, ditanaman. Label ini ditanaman. Iya. Sebab dah daun beda kan. So kena scan lagi satu. Oh, scan lagi satu. Kalau daun yang let's say jeruk dua. Coba gimana next step-nya Mas? Kalau kita pindah label. Okey. So new step. Oh tetap new. Lepas tu pergi prompt. And then pergi barcode. Oh tetap new. Lepas tu barcode. Baru scan lagi jeruk dua. Kalau dia enggak scan lagi nanti ter-replace ya yang tadi ya. Dia tak replace. Cuma tambah. Oh berarti bisa. Kelompok aja kode-kelompok bisa. Satu daun di dua bacaan. Iya kadang suka gitu beberapa sampel unit. Boleh kita bawa kawal. Lepas tu catatan tu mas kalau tak tukar barcode catatan tu tetap jadi jeruk satu. Boleh nama catatan kan? Nama catatan? Apa? Judul besarnya aja gitu ya. Ni dah dua so boleh claim daun kedua macam tu. Sudah. So saya boleh tunjuk export data. Okay. Ni saya keluar dulu. Yang jeruk buahnya sudah di scan. Dah nak ambil boleh juga kalau nak sembarang. Okey dah. Scan jeruk buah. Tadi dah tukar. So sekarang saya export lah, cuba export data. So kalau nak export data pergi. Ni home view dia. Home view-nya seperti ini. Kalau jika nak tukar setting dekat sini, configuration management. Dalam ni boleh tukar data pergi dark adapt, light adapt. Tapi ni kita dah set lah, kami dah set untuk settingnya. So
ni nak bagi tahu boleh tukar setting kat sini, configuration setting. So dia boleh replace sebab memory dia tak besar. So dia boleh simpan empat setting. Kalau nak tukar kena connect balik software. Lepas tu boleh tukar, replace. So pergi export data, kalau export data dekat data management. Okay, step satu kena download data dari sini masuk software. So tekan download. Okay. Lepas tu download, dia dah download dari sini, machine ni, dia transfer ke software. So kita boleh download, tadi guna dua setting kan? Satu light adapt, satu dark adapt. So kena download dua. Okay, bila download, dia ada dua setting, satu Excel, satu flash files. Kalau Excel ni, Excel biasa, dia kumpul semua, yes. Kalau flash files ni, dia ambil fluorescent punya data satu-satu. Setiap, is it every second dia ambil the flash files? Apa format? The flash files. You still remember there is another file. Oh, setiap, bukan setiap second. Setiap satu per seratus sahaja. Oh. Banyak. Tengok Excel. Okay. The Excel will tell you berapa detik dia ambil satu. Okay. Dia banyak lah. Orang tak terangkan dulu. Ya. Okay, download dulu. So boleh tengok Excel. So ni download, dia download masuk komputer. Memorinya berapa? 128. Yeah. Sebab itu tak boleh simpan banyak. MB. MB bukan gig. Kalau buat data apa yang lain? Tapi kerana bacaannya detail saja, boleh simpan banyak. 100 tab. Boleh lagi. Ini kan ada 100 memori itu boleh lagi. Kalau 10 300? Enggak. Boleh dicoba. Mungkin kalau tak cukup cakap apa. Soalnya kita sekali sampel nanti sebenarnya ada indikatornya, Pak. So memori berapa persen? Oh, ada. Okay, ini sudah dipindah. Oke. Ini yang sudah dipindah tadi. Okay. Ini light adapt. So tadi yang scan barcode tu kan? Yang masuk yang masuk 01, 02. Can you highlight the row column for the FEFM with dark red? Okay. Lepas tu yang light adapt tu blue. Oh, tu alur keluar ya kalau di sini. Sini ada datanya apa? Okay, kalau pilih light setting light adapt kan, hanya tiga ni dia ada, tiga ni 5PS2 FS FM prime. Kalau pilih dark adapt, yang ni tiga ni ada data. So ada different setting, dia tak boleh ambil sekali sebab setting yang tak sama. Tadi kan sudah belajar urutannya betul, perlu MBFM dahulu, kemudian baru 5PS2. Gelap dulu, baru cerah. Jalan baru. Ini kan. Dia flash. Next, this one. Kejap ah. This one is dark adapt. Ni. Ni. Ni dark adapt. So tiga ni ada. FVFM, FM, F ni. So saya highlight. F not, FM dan juga dia tidak ada tanda petik. So, jadi maksudnya dia dark adapt. Kalau ada tanda petik, light adapt. Jadi satu lagi yang tadi flash files tu yang ni. So, how do you explain? Maksudnya dia ambil bacaan ini, sebenarnya ini untuk logical tapi nobody belajar lagi benda tu. Bacaan fluorescentnya di dalam satu saat itu dipecahkan lagi kepada 100. Jadi dalam sedetik. Ya, ya. Sedetik tu berapa bacaan fluorescent itu? Berapa dibagi berapa jumlahnya? Ya.
Jadi kita boleh lihat sebenarnya bacaan fluorosis di sini adalah stabil. Bila bacaan itu stabil, maksudnya bagus kan? Nah, kemudian Pak, itu kenapa disandingkan dengan PAR, Pak? Kerana itu, ini sensornya, sensor PAR ini, untuk diberitahu, bagi bacaan cahaya ini, fluorosisnya ini benchmarknya. Artinya yang cahaya kemarin masih ekornya masih. Maksud saya masih belum connect Pak. Maksudnya gini, PAR ini kan dari ambient. Kalau fluorosis. Tidak, ini Pak, ini flash dari sini. Yang saya yang dari sini light source nih. Light ini kan dia boleh bagi beam. Flash ini. Flash ini. Oh, ini flashnya PAR yang ya, 10,000. Kita boleh kita boleh bagi 10,000 untuk kita save. Oh, itu ada light 10,000. Iya. Saya pikir PAR yang dari situ yang ada ini. Soalnya kan kalau fluorescence itu nya hidup ya. Iya. Kenapa beda sumber gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya file ini digunakan untuk membuat perkiraan file yang tadi itu. Yang ada banyak kolom itu. Yang ini kira file appendix. Yang ini. Tapi walaupun tetap boleh gunakan kalau ada mau buktikan. Ada di manual book itu masukin rumusnya. Benar enggak sih? Ada yang buat ya, ada betul. So, kita tengok interpretasi data. Highlight ni saja. So, dilihat di sini FVF-nya 0.72. Jika ikut nota tadi, bacaan harus antara 0.7 sampai 0.8. Jadi maksudnya pohon ini zoom in. Tidak kelihatan matanya. Harusnya. Ya, jadi dapat dilihat sebenarnya baca ini di sekitar apa yang di ekspektasikan. Kedalamannya? Kedalamannya sebenarnya boleh diperbaiki lagi kerana ada yang 0.78 tapi ada yang rendah 0.72. Oh. Harus mestinya seragam, Pak. Harus mestinya. Atau disiram dulu gitu ya. Ya, disiram dulu ataupun dibiar di matahari. Ini kan sudah 2 hari di dalam gedung. Ini yang dapet. Ini yang dapet. Ya, habis ditutup tadi ya. Iya. Itu yang pembacaan pertama ya, Pak? Ya, Mas ya. 72 itu ya. Iya. Jadi setiap daun itu ada karakteristik sendiri kerana umur daun. Daun yang tua selalunya akan rendah FVF-nya. Kurang kebolehan untuk menangkap. Kerana ada nitrogennya setelah dipecahkan untuk dihantar ke daun muda, pucuk muda. Coba yang lain. Sepatutnya lebih rendah daripada FVF. Kalau lebih tinggi, itu bukan di planet bumi. Ya, tengok AC itu. Itu sih tinggal bang atau aja yang belum diisi. Yang ini ya. Think sebab tadi daun tu kita ambil rawa, not testing sample. Oh. Sebab just now ni different leaf. Different leaf. Because we testing and then give them the hands on. Jadi explanation di sini adalah kawasan ini sebenarnya bukan betul-betul cerah. Sebenarnya dalam ni pun masih redup kerana walaupun tidak dibalut ini dan terdedah cahaya, seolah-olah telah dibalut oleh ini. Kalau sini redup. Kita nampak cahaya, mungkin cahaya ini bukan buat. Ya, walaupun sebab itu bila tumbuhan diberikan cahaya, jangan ingat cahaya itu boleh membuat pertumbuhan. Mungkin cahaya itu kurang sesuai. Benar. Ya. Jadi buktinya ada di sini. Cahaya yang sampai ke sini tidak membantu fotosintesis kerana daunnya seolah-olah diberikan dadat walaupun terdedah. Buktinya di situ. Nah, SP macam tu. Ini perlu di gereja. Okey, setuju? Okay. Oh iya, ini kan FVFM prime ya, maksudnya ya PS2 ya. Ah, ya. Nih, like.
tinggal. Nanti kan coba mas. Nanti mas. Kalau yang tidak ada ini. VPS itu profil prime. Dibandingkan yang ada kanan kiri mas. Ingat betul. Itu kan VPS itu kan yang dark, yang lightnya itu baru B. Yang prime itu yang itu. Ya, jadi sebenarnya ini pernah berlaku dahulu. Mungkin benda ini sebenarnya terbuka jatuh, lepas tu orang itu letak balik. Sepatutnya bacaannya lain untuk AVFM ini. So kita boleh tahu, oh jangan ambil daun ni. Telah ada gangguan. Ya, ya. Nah, terus kira-kira datanya apa lagi yang bisa diolah? Go to the parameter column. For dark or any? Light adapt pun okey je. Ni tak, light adapt. Ni light adapt. Jadi kita tengok, ini adalah GSW. Ini menunjukkan semua stomata ini buka tetapi stomata ini tutup untuk daun ini. Negatif. Ya, kerana negatif. Stomata, tetapi stomata. Yang lain pun ini hampir 0.02. 0.00. Maksudnya stomata yang ini lebih bukar berbanding stomata yang bawah itu. Kerana 1/100 lebih banyak air yang keluar. Ya. Yang ini kenapa negatif? Itu menunjukkan kelembapan angin yang melalui daun tadi masuk ke dalam daun. Kemudian apabila di-exhaustkan keluar, lembapan itu berkurangan. Alat ini tahu. Tadi masa masuk 50% RH humidity. Tetapi bila sampai di exhaust, kenapa 49? 1% sudah hilang kan? Maksudnya 1% itu sudah masuk dalam daun, sebab itu negatif. Hmm. Ya. Kemudian ada ini boundary. Boundary itu dia untuk kira bahagian satu bahagian saja. One-sided. Maksudnya experience itu cerita tentang boundary itu apa itu? Boundary itu maksudnya. Berapa banyak resisten yang dialami? Oh, berdasarkan masuk. Ya, ya, berapa banyak? Berapa banyak? Maksudnya jika boundary layer itu tinggi, passage ataupun kadar laluan semakin rendah. Ya. Jadi kalau boundary layer itu telah direndahkan, mungkin sebab daun itu lebih beralun, lebih banyak passage atau laluan molekul boleh masuk. Jadi kita boleh tengok dekat unit tu lah. Mol, mol itu kan, itu adalah berapa banyak. Dalam kes ini sebenarnya air lah. Air, air, bukan carbon ya, ini tak boleh measure carbon. Ini air sahaja, wap-wap air. Berarti bukan yang kemarin Pak Amin jelaskan ya, boundary itu yang ada lapisan. Ya, itu lapisannya, ya. Jika lapisan itu tebal, kurang pergerakan. Ya, ya, ya. Dari satunya berarti ya. Tapi apakah itu seragam, Pak? Apakah itu seragam? Boleh berubah-ubah. Relatif berarti ya? Ya, boleh berubah-ubah. Contohnya jika ada pergerakan angin, menjadi kurang. Jika kaku, keras, tidak ada angin. Tidak angin, banyak. Bertambah, banyak. Oh, artinya ini dia ada angin sedikit gitu kali ya? Ini boleh ada angin, ya memang. Ya. Nilainya gimana tuh kaitannya dengan nilai? Susah nak cakap sebab kita tak ada base reading. Dia kena ada base reading sebab ini demonstrasi. Jadi saya pun tidak tahu pohon ni. Sudahlah, ada dua spesies ni. Ini lemon. Ni je purut. Lepas tu ada apa ni? Conductance total kepada air. Yang ini transpirasi. Apparent. Ini air. Air. Total. Total water. Ya, ada di airnya. Total conductance kepada air. Conductance kepada air secara total. CW total. Hubungan sama GHB, Pak? Maksudnya jika boundary layer itu tebal, semakin kurang air yang boleh keluar masuk itu. Semakin tebal. Ya, semakin tebal. Coba angkanya hampir mirip-mirip kan, Pak? Itu GHB apa tuh? 1/GTW. Bukan ceritanya itu kita menceritakan dan biar nanti kita bisa menceritakan kembali kepada orang gitu. Ya. Konsepnya satu saja, konsep conductance membenarkan laluan dan juga konsep resistance menghalang laluan. Laluan gas.
Dan dalam cerita ini gas air, wap air, water vapor. Dan ini bergantung kepada kecekapan daun itu sendiri. Jika daun itu tutup setematanya dan mungkin daunnya kurang beralun, ada rerambut, boundary lainnya memang tebal. Jadi seharusnya conductance-nya tu meningkat dan juga total airnya mengurang. Mengurang, ya. Sekarang mengurang masuk dalam air. Ya, ya. Sedikit yang keluar, ya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi kita tidak boleh tahu berapa sebenarnya bilangan stomata, tetapi kita boleh tahu kesan bersama stomata ini membebaskan wap air. Ya. CO2 boleh, tapi kena guna galat ni. CO2 pun gas kan? Gas boleh, tapi kena guna ini. Oh, tidak bisa ya sini ya? Ini untuk air sahaja. Air sahaja. Air sahaja. Oh. Namanya pun porometer. Oh, kalau itu apa namanya? Ya, portable. Oh, ini fotosintesis. Fotosintesis, ya, sistem. Sistem. Okay. Lepas tu ada lagi lah ni, transpirasi macam biasa. Lepas tu VP chamber, VP rush tu, itu semua vapor pressure deficit. Ini sebenarnya menunjukkan daun tu panas ke tak. Kalau selalunya lah, general rule of thumbnya, kalau bacaannya lebih daripada 2, daun itu panas. Daun itu panas, maksudnya enggak baguslah. Kalau daun ini panas, asimilasi karbonnya akan jatuh. Itu 3 apa? 3.5. Maksudnya stomata tutup tu, kalau macam tu tu. Oh ya. Ya. Hmm. Dia tak perlu. Maksudnya sudah main bola, main layang-layang, tapi tak perlu. Panas. Pasal malah demam. Jadi manusia perlu untuk menyejukkan badan, cooling. Tumbuhan bertranspirasi. Ya. Jadi kesannya boleh kepada BPD. So apa lagi? Banyaklah benda. Ada air. Ini air reference, air yang masuk ke dalam alat. H2O sample adalah air yang keluar selepas melalui daun sisa. Sisa. Kemudian ada leaf area. Leaf width. Yang ini can we change? Ke dia full? I think it's about full. It's full. So yang ini dua ni sama sebab dia tutup semua. Hmm. Jepit tu penuh. Oh, yang ni. Dia tutup semua. Di semua. Luas kufet. Ya. Aperture area. Yeah. And then lepas tu, semua lepas tu fluorescence punya tadi lah. Yang sudah diberitahu tadi tu. Sama tanya tu, PS2 rasio. Itu assumption. Sebenarnya benda itu berlainan mengikut spesies tanaman. Tapi nilai yang dianggap teori dan hampir benar, assumptionnya adalah separuh fotosistem 2, separuh fotosistem 1 berada dalam masa yang sama. Kerana pergerakan kedua-dua ini bersambung. Kalau satu ada, seorang lagi kena ada. Jadi assumptionnya dibuat kat situ. Separuh. 0.5. 0.5 kali 2 kan 1. So absorbance ini pun assumption. Jika hendak tepat lagi, kena gunakan alat lain. Tapi bagi kebanyakan daun, 80% adalah kebolehan untuk menyerap cahaya. Maksudnya daun ini kita tahu dia tidak serap semua cahaya yang diberikan. Ada yang pantul, ada yang tembus, ada yang diserap biaskan. Ya. Untuk tahu lebih tepat, yang ini kena gunakan alat lain macam integrating sphere. Ambil daun ni, letaklah integrating sphere. Di Jabatan Fizika, mereka belajar benda ini. Tapi untuk material science. So ini default ya? Ya, ni semua ni default. Default. Jika tak diubah pun tidak salah. Ya, kerana dia dijadikan constant. Tapi jika tahu, contohnya katalah daun ini, oh hari tu letak dalam integrating sphere, sebenarnya bacaannya 0.87. Tukar. Kerana sudah tahu. Jika tidak tahu, gunakan sebagai assumption. Ya. Lepas tu, electron transport rate ada juga di situ. Ini semua dia kira. Equation, cara kiraannya ada di dalam buku manual. Cara dia kira itu. Apa parameter yang digunakan. Dan kita boleh lihat sebenarnya fotosintesis dia tidak berlaku banyak pun sebab tak sampai satu pun.
Ya, mungkin pokok ni sudah tidur lama sebenarnya. Ya, ya ni, ya, ya AF ni. Kerana cahaya yang menjalankan, mengaktifkan elektron transport itu. Tiada cahaya, elektron tidak macam nak bergerak, dia perlukan tenaga kan? So, dari elektron transport kita bisa mengetahui sebenarnya perkiraan fotosintesis. Yes, ya. Yeah. Kerana elektron transport itu menentukan produk photoreaction, ATP, NADPH, dengan oksigen. Tanpa elektron movement, tiga ini jalan. Dan nilai jalan. Yang sebenarnya maksudnya mendekati itu di daunnya. Ya, ya. Sekurang-kurangnya bukan satu lah. Ya, akan tinggi. Dia akan tinggi. Kadang sampai 7, boleh. Ya, itu pun makromol. Makromol ni pun maksudnya kiraan. Ingatkan mol. Mol yang belajar kimia itu. Kau sudah lupa. Apa berapa banyak mol? Itu bukan, itu molar. Molarity. Itu molarity. Itu molarity. Aku pikir tadi tak tahu. Ah, rasanya. Mol itu adalah sistem menjadikan nombor dalam bentuk tulisan. Maksudnya dia macam ni. Jika saya sebut perkataan tanpa diberitahu pun semua orang akan terbayangkan nombor. Jadi saya sebut perkataan bagi tahu apa nombor yang datang dalam kepala. Jika saya sebut tunggal, solo. Satu. Kalau saya cakap duet, dua. Triad, tiga. Quad, empat. Dozen, six. Century, millennia, ribu. Mol, itulah nombornya. 0.46 berapa lagi? 0.0. Tak ada dah awak pula dah. Sudah kering. Ini mol. Sama dengan. Oh iya. Kimia tu. Kimia fisika. Itu mol itu. Jadi bilangan saja. Penjodoh bilangan nombor. Jadi jika kita mahu sebut itu nombor, sebenarnya susah. 6 bilion bilion ribu ribu ratus. Susah kan? Susah nak sebut kan? Jadi sebut sahaja mol. Yang enggak susah itu kalau kita punya duit segitu. Oh. Ini sebenarnya dah macam kalau kilogram sudah berat bumi ni. Oh, banyak mana ni? Ha. Berat bumi saya rasa darab 10 kuasa 23 juga. Berat seluruh alam ni. 10 kali seluruh. Ya. Berat. Kan? Bila ada dosa lagi berat. Okay. Tak ada. Yang lain tu semuanya adalah sensor. Sensor. Apa pak? FVFM tadi kan? Bisa ini. Ya, tadi sudah ada. Tapi dia dekat dark adapt. FVFM kat dalam. Ya. Ni FVFM. Dark adapt. Kalau yang itu? Light adapt. 5 PS2 light adapt. Jadi dia pembuatannya beda ya? Setting. 5 PS2 tak bisa ini berarti. Ini hanya asumsi saja. Sebab 5 PS2 tu untuk dark adapt. Ya, betul. Kalau itu juga bisa kan ya? Bisa. Dark adapt bisa enggak yang ini? Gimana? Nih, boleh. Ini boleh. Ini semua boleh. Ini kalau protokolnya ada ya? Apa gimana? Kalau itu Pak Amin, langsung dapat dua-duanya kan? Ya. Kan? Ya. Kalau itu setelah saya langsung dapat dua-duanya Pak. Ada dua, dark adapt sama like yang adapt. Ini tidak perlu ditukar mod. Yang ini boleh terus saja. Terus langsung muncul dan ya, ya. Dia ada satu layar soalnya ya. Cerita ini lebih dalam lagi kerana dikaitkan dengan bukan saja photo reaction tetapi dengan synthesis reaction. Kebolehan karbon. Kerana yang ini hanya fokusnya air. Bukan karbon. Yang ini asimilasi karbonnya sekali. Jadi cerita fotosintesis lengkap. Kan? Jika sudah dibuktikan, tiada siapa boleh lawan. Memang itulah jawapannya. Kalau contoh data ini ada enggak ya? Yang ada. Contoh ada. Biar kita. Mungkin pakai ini. Oke, boleh. Boleh.
Berkonti lebih meningkat gitu Pak ya. Bapaknya Kena tunjuk yang kuda mana? Ha? Nak tunjuk yang mana? Nisan kan dia. Dia tengok AVFM yang data ni macam mana? Oh, I think ada. Kita guna minyak angin punya slide. Okey. Langsung kali tu situ mah. Apa minyak angin kau bagi nama apa? Jap ah. Ini Amin dekat Amin punya tu. Tu dekat Amin. Senang kan? Bukan senang, gampang. Suruh minum. Why? Why? Lapor, oh, bukan ni. Ya, adakah dia sedang anggap aku nak demam ke tu? Siapa sih? Mungkin lain-lain ada pasal kan pasal sudah. Sudah lain. Mau apa? Ini smell sweet. Ini tinggi kalium. Jangan minum banyak, 3 biji satu hari. Nanti kena hyperkalemia. Oh ya. Bisa dipotong begini ya? Terlihat. Sebenarnya kita sudah dulu. Masalah. Kita sini ya. Nah, di sini saja. Ya. Oke. Okay. Oh, rasa seperti di pantai. Ini rasa ada angin datang. Nak tunjuk Excel or this one? Tunjuk ini saja. Okay. Jadi ini adalah contoh data yang pernah di satu klien menggunakan alat ini bagi memperolehi FPFM dengan 5PS2. Dan dalam masa yang sama, menggunakannya untuk mendapatkan response curve yang belajar semalam itu. Jadi di atas itu adalah light response curve. Zoom sikit masuk ke dalam, nanti dia terus ke dalam. Jadi ada dua treatment sebenarnya. Jadi klien ini dia beri pupuk nano secara semprot. Jadi dia nak tahu ada kesan atau enggak. Dari segi penggunaan cahaya apabila telah disemprot nanokan daun itu. Jadi ada kesan sedikitlah sebenarnya. Tapi ini masih dalam trial awal, masih diperbaiki lagi formulasi dan sebagainya. Okay. Jadi kita boleh lihat untuk tanaman ini tidak kisah sama ada cahaya itu diberi bagaimanapun, bacaan asimilasi menjadi flat sekitar 400 micromol cahaya. Ya, kemudian dia akan mula terus, tetapi untuk yang warna biru itu sebenarnya menurun. Maksudnya cahayanya sudah terlebih, maksudnya tumbuhan ini tidak patut ditumbuhkan di dalam cahaya yang terlalu terang. Kerana mereka ni grow di plant factory. Jadi bagus boleh jimat bil listrik. Ya. Kita boleh scroll bawah lagi. Okey. Ini LVFM adalah kebolehan. Jadi dapat dilihat 0.8. Yang lagi satu tu 0.81. Ya. Nilainya seperti itu, enggak banyak beda. Tapi sedikit itu jika carry forward ke depan memberi kesan yang besar. Okey. Jadi 80% kebolehan menangkap cahaya, yang treatment nano 81% menangkap cahaya. Ya. Kebolehan 5PS2 dia, yang ini boleh diperbaiki lagi kerana treatment itu kurang utilization cahaya. Ya. Hanya 9% sahaja. Tetapi yang kontrol itu sebanyak 12%.
Ya, ini bacaan ini biasalah ni. Biasa. Ya, kerana ini pun bukan tumbuhan di luar. Dia tumbuhan di dalam plant factory. Jadi daunnya tidak besar sangat. Salad. Salad. Ke atas. Nah, ini. Ya, ini berarti kesimpulannya yang dengan treatment yang warna biru itu justru asimilasinya lebih rendah ya. Yes. Cahaya yang sama ya. Iya. Iya. Maksudnya pupuknya itu perlu diperbaiki. Ya, mereka menjangkakan itu adalah formulasi terbaik setelah menerima consultation yang mahal dari Singapura. Tapi sebenarnya bila ditanya sama saya, ya ke? Mari tengok. Sebenarnya enggak. Bisa tapi. Dibujang bisa pak. Jadi di Malaysia kata jangan shock sendiri. Berarti ini di pengambilan datanya itu beberapa di Asia? Di jepit satu kali saja, kemudian dijalankan dengan auto program. Oh, gradient ya. Ya. Jadi sebenarnya bacaannya dimula daripada atas turun ke bawah. Cerah, semakin malap, terus diam, gelap. Ya. Tapi bila dibuat secara ini seperti nampak mula atas ke bawah kan, tapi realitasnya bawah ke atas. Kalau dibalik bisa enggak? Bacaan tidak jadi macam ni. Dia akan jadi sebab pokok itu struggling. Enggak betul, fisiologinya enggak betul buat juga. Betul. Harus dari terang dulu. Kerana daripada 1.200 ke 400 itu sekitar 100 saat sahaja. Padahal tumbuhan perlukan lebih banyak masa untuk daripada gelap ke cerah untuk stabil. Mungkin 5 minit. Ya. Kan? Tapi untuk daripada gelap bercerah ke gelap itu mudah, gampang banget ya. Jadi perlu beberapa jam ya untuk Ya. Jadi ada dalam kasus ini ada beberapa contohlah different salad variety. Ya. Jadi sebab itu kalau pupuk ini memang dinasihatkan untuk perbaiki formulasinya. Ini berarti kalau dengan alat yang portable tidak bisa membuat skala yang 200, 400, ya, tidak bisa ya? Iya, bisa. Tidak bisa. Yang ini instantaneous, segera. Kecuali di ruangan, mungkin ada lampu kontrol. Ada lampu. Ini ada intervensi, Pak. Iya, kan. Ada intervensi lingkungan, radiasi cahaya tadi, berbeda-beda. Kalau misalnya kita melakukan, kalau misalnya kita punya alat ini nih, kita pengen tahu respon dari 200 sampai sekian. Tapi yang bawah itu bisa. Yang bawah dengan lampu nah, ini bisa. Ya, ini bisa. Ini bisa. Guna ini boleh. Bisa. Yang atas itu guna ini. Ini berarti gimana? Yang ini menunjukkan yang treatment ini sebenarnya dia mampu menangkap cahaya tetapi tidak pandai menggunakan. Jadi formulasi yang perlu diperbetulkan adalah untuk meningkatkan utilasi cahaya. Jangan, tidak perlu tambah nitrogen cukup. Cukup. Nitrogen untuk menangkap sudah cukup. 81%. Sekarang ini tambahkan fosfat. Kerana utilasinya rendah. 9% saja. Perbanding kontra. Kontra pula lagi elok. 12%. Jadi pada saat melihat kondisi lama seperti ini, yeah, dia bisa nangkap tapi nggak bisa utilize. Hmm. Yang harus dilakukan tadi penambahan fosforus. Ya, dan adalah benda lain. Tapi yang asasnya mulakan dengan fosforus dulu. Sebab yang itu, itu adalah produk photoration. Jadi kita bagi building blocks untuk membuat produk photoreaction. Bila building block tu sudah ada, menjadi atau enggak outputnya, ATP-nya, NDPS-nya. Nah, misalkan Pak, sudah kita tambahkan fosforus tanaman ini ya, kita cek lagi nih, ternyata masih kurang maksimal artinya. Apa perlu kita tambahin, Pak? Tambah pula benda yang menggalakkan pemecahan air, membebaskan oksigen seperti manganis, MN, manganis. Ya, satu. Ya. Kalau tak cukup lagi tambah pula kaliumnya, meningkatkan stomatanya supaya CO2-nya boleh
masuk lebih banyak. Hmm. Itu sebenarnya setengah jam itu apa satu hari, Pak? Satu hari ya? Apa? Ini? Ah, yang ini mereka semprot kejap. Dia orang macam spray every week, I think. Ah, macam every week. Eksperimen ini disemprotkan setiap minggu. Kemudian satu hari. 7 weeks from seed. 7 weeks from seed, tapi dia spray bila? Tak. I think macam dia spray selalu juga. Hmm. Yeah. Disemprot, kemudian dibiarkan esoknya baru diambil bacaan. Yeah. Supaya hasil semprotan itu dapat asimilasi ke dalam daun. Yeah. Jadi kalau tidak boleh, selalunya sudah boleh meningkat sedikit. Tapi sebab ini kan penghasilan produk, jadi kita nak tengok costing juga. Bagaimana, apa yang elok, apa yang boleh, perlukah bahan aditif yang mahal. Kadang-kadang formulasi itu tidak menjadi kerana pH-nya salah. Jika dibetulkan pH, enggak perlu tambah fosfatnya, sudah tukar pH saja. Ya, hmm. Mungkin memang treatment yang diberikan ya. Ya. Kadang-kadang memang di sini nano misalnya. Mungkin nanonya menyebabkan larutan semprot itu masam. Ya. Kita nggak tahu di mana ini bambu. Bukan nilai. Jadi soalan itu selalu dijawab oleh plant nutritionist. Oke. Tadi saya ingat yang materi tentang ketika cahaya masuk terus dia diserap ada warna-warna yang di tengah ada tadi. Ya. Jadi ketika panjangnya kurang dari 680 kan berarti energinya lebih besar. Ya, ya, betul. Terus dia diturunkan terus sampai ke tengah. Nah, ya. Ketika yang datang gelombangnya lebih dari 680 apa terjadi? Oh, maksudnya yang 690, ya, 700 ya, semua itu. Apakah dia langsung disiakan saja? Oh, tidak. Tidak, tidak. Sebenarnya ada penemuan baru di dalam publication. Cahaya-cahaya ini digunakan untuk mengaktifkan genes di dalam tumbuhan, menggalakkan pertumbuhan. Lampu merah. Ya, merah. Merah kan, merah kan. Panjang gelombangnya panjang. Jadi bila tumbuhan ini terima lebih kadar merahnya, itu trigger vegetative growth. Daunnya lebih membuak-buak keluar. Ya. Yeah. Ya. Hmm. Jadi untuk dia tidak meningkatkan fotosintesis, tapi dia trigger gene expression untuk menggalak pertumbuhan vegetatif. Hmm. Tidak disia-siakan. Enggak. Ingat begini, cahaya disebabkan ada dua sifat ini, bukan sahaja digunakan sebagai tenaga fotosintesis, juga sebagai signaling molekul. Signaling, maksudnya Dia tidak memberikan tenaga atau apa. Dia diperlukan sebagai petunjuk. Bila detected, berlakulah semua benda. Ya. Trigger. Macam anak bulan. Nampak je raya. Ibu. Lebaran. Ya. Tetapi bulan itu tidak datang memberi duit raya ke apa. Tapi bila nampak, semua orang gembira. Dia signal sudah datang, jadi cahaya, sifat yang lagi satu itu menjadikan certain gene expression expressed, upregulated atau silenced, downregulated. Itu cerita dalam lagi lah, cellular mechanism dia. Ya. Nanti tanya dia belajar cryptochrome. bukan ada script ke benda tu? Pigment tu. Dia ajar saja dalam kuliah. Cryptochrome, apa lagi baik? Phytochrome. Di permukaan sel itu terdapat banyak antena. Untuk menerima signal. Satu signal saja. Jadi signal itu berasal dari cahaya. Bukan cahaya 680 itu dah. Ada yang lain. Jadi mendapat saja cahaya itu, protein-protein ini akan berubah, mencocok kawan sebelahnya untuk berubah sama,
mencucuk yang berikutnya, akhirnya jin itu dibangunkan. Cascade reaction. Namanya kinase phosphorylation. Ah, itu bahasa fisiologinya lah. Hanya dengan menggunakan cahaya, tidak menggunakan pupuk. Tetapi jika ada pupuk yang membantu expression itu, itu lebih baik. Kan? Daun hendak bertumbuh sebab warna merah, bapak tanya itu diberi lebih kan? Dibuat apa? Dia mahu bertumbuh lebih. Jika tidak mendapat nitrogen, tidak bisa. Jadi, daun sudah boleh tumbuh banyak, berikan input pertumbuhan sekali. Cerita cahaya ni sangat banyak, macam banyak sangat. Jadi maksudnya cahaya ni sangat berpengaruh ya kalau belum banyak tadi ya. Manusia, kita pun bergantung dengan cahaya. Cuba sekarang kita semua naik pesawat pergi ke Nebraska. Semua bila tiba, tidak mampu tidur. Mesti jadi gila, tanya belakang. Boleh terus tidur? Ya, Alhamdulillah tidur. Dia tak boleh. Tapi memang agak malam. Sudah malam. Dia terganggu, jet lag. Jet lag. Terlalisan. Pak, mau nanya Pak. Kan Bapak bawah itu ada misalkan, itu kan ada FEFM sama PS2 ya kan? Yeah. Itu kan dia kan bisa nangkap. Iya. Yeah. Nah, bisa utilize. Seandainya dia mampu utilize. Tapi ternyata di lapangan morfologinya tuh kok yang di sini skinny, yang di sini bulky. Nah, itu maksudnya foto reaksinya sehat tapi sintesis reaksinya tidak sehat. Mungkin nitrogennya kurang, rubiskum enggak banyak. Tapi belum PS2 itu belum tentu implikasi morfologi. Bah tenaga untuk menjalankan sintesis sudah dibuat banyak. Tetapi factory, kilang-kilang untuk membuat gula ini tidak bangun, tidak ada, kurang. Tambah nitrogen. Nitrogen. Sebab rubisco itu adalah enzim. Enzim adalah protein. Protein bahan utamanya nitrogen. Iya. Amal satu. Berarti. Nah, itu pupuknya guna berarti harusnya tambah nitrogen dong. Yang ini untuk yang biru ini sebab dia seperti nitrogen cukup. Kalau nitrogen enggak cukup, FEFM-nya lebih rendah dari kontrol. Okay. Ya. Jadi, nitrogennya jangan ditambah lagi, tetapi mungkin boleh ditambah fosfat. Ataupun cek balik pH formulasi itu. Jika terlalu masam, asid, naikkan pH-nya 0.5 mungkin. Ya. Kerana di dalam formulasi pupuk Folia sentiasa diletak buffer supaya produk itu satu tahun di pasaran pun tak berubah pH-nya. Kata kimia. Kedelai kenyang. Kedelai kenyang. Atas. Saya kan boleh tekan ini kan asimilasi dengan cahaya. Ya. Kalau di bioplastik kan ada aqueous fluid. Ya. Itu maksudnya apa? Cekinya itu kan karbon dioksida interseluler. Itu dia interseluler seperti apa? Itu menunjukkan ada tiga. Kita ada kejap. Ada tak ACI curve? ACI curve. Do you have anywhere? Afiq ada. Oh, pinjam? Tunjuk Afiq. Pinjam Afiq punya. Afiq, bawang ni dia ada ACI curve. Pinjam dia punya. Cancel. Ada? Line buruk. Line kuning kat mana? Itu kejap.
Ah, sabar. Sabar. Kerana nitrogennya itu pun ada banyak jenis kan, yang ada yang jenis volatile biasa urea, ada yang DMPP, dimethyl pyrazole, ada yang jenis dalam bentuk mineral, potassium nitrate kan, calcium nitrate. Jadi yang mana yang sesuai itu, itulah yang dicari-cari oleh perusahaan untuk digunakan. Ini di tingkat petani ya. Jadi kan kalau untuk sumber nitrogen itu ada yang biasanya amonium, ada yang nitrat. Aha. Itu aku juga belum tahu. Kenapa kalau misalnya testimonial petani ketika mereka menggunakan yang nitrat lebih bagus di pertumbuhan tanaman itu, sebenarnya apa yang terjadi ketika Karena nitrat itu yang lebih alami. Nitrat itu walaupun tidak diberikan akan ada dari langit. Ya. Di langit ada nitrogen. Di sini pun ada nitrogen dalam bentuk gas. Tapi di langit nitrogen, oksigen boleh berteman, kemudian datang kilat. Kilat itu memberi tenaga untuk mereka ini bergabung menjadi nitrate nitrite. Kemudian apabila hujan itu turun, membawa sekali nitrate nitrite ini. Jadi straight to the point masuk ke dalam itu. Tidak ada bahan lain. Pure. Jadi tanaman ambil dia dengan pantas kerana sangat bioavailable. Baru dibuat di langit, jatuh turun hujan, terus terserap. Jadinya timpaan hujan itu bukan sahaja masuk ke tanah untuk diserap, tapi boleh diserap melalui badan tumbuhan. Badannya pun. Jadi seperti aplikasi foliar ya. Seperti foliar, betul. Seperti foliar. Betul, seperti foliar. Disebabkan dia dari langit, dia juga menggembirakan mikrobes di dalam tanah. Saya nak cuba saya. Kerana dia yang paling pure. Dia alami. Tidak seperti yang dibuat di factory semua itu. Dia ada bahan-bahan lengainya, inert materialnya. Jadi bila nampak kilat nanti tanda gugu nitrogen banyak nak datang. Namanya nitrogen cycle. Ini ada belajaran tadi lagi. Pernah belajar ke? Pernah aku belajar. Saya pernah belajar juga. Kalau misalnya asimilasi amonium dan nitrat di dalam yang tadi itu tak boleh guna. Boleh, tapi kalau nitrat dirubah dulu jadi nitrit, kemudian jadi amonium, kemudian baru disintesis menjadi protein-protein dengan enzim-enzim Kalau amonium langsung ya. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor kalau misalnya tanaman kita berikan pupuk yang sumber nitrat akan berefek lebih bagus? Barangkali. Amonium itu boleh merubah pH. Mudah merubah pH. Kalau guna tu wifi dia. Lebih acid turun. Okay. Acid. Sebab formulanya NH4. Kan? N itu diambil oleh tumbuhan. Apa yang sisa? 4H kan? H tu bukankah itu keazidan? Proton, majlis asam. Ya, itu sebabnya. Kalau nitrate itu NO2, NO3. Jadi dia ada H. Sebab itu. Betul. Mas, data yang tadi tu yang hasil pengukuran tadi. Apa? Data pengukuran tadi ni boleh ditengok ke sini. Yang ni. Ini yang. Ni yang 600. Yang tadi. Meter.
FM ini yang lain. Ini lah yang lain. Super. Iya, super. Jadi PS2 tuh rumusnya tadi ya, ada rumusnya. Iya, rumus ya. Jadi itu yang di ini sebenarnya tidak akan dapat ini dalam realitas. Ini dapat sebab dia tidak di dalam rumah ini, gedung ini dua malam. Kok dia besar sekali? Ya justru itu tadi. Ya, belakang. Ya, sepatutnya bacaannya sekitar 0.2, 0.3 macam tadi kan? Dia macam tadi. Ya, ya, ya. 12% saja, 15% saja. Karena dia sedang puasa tadi, sedang. Karena sinarnya sinar ini terang untuk kita, tapi bukan untuk fotosintesis. Iya. Hmm. Ya, mungkin kuantiti mencukupi, tapi kualitas tidak mencukupi. Yang ini mas, yang baru tuh yang itu. Yang mana? Yang tadi, yang tadi. Bukan yang itu. Ah, yang ini. Mau tahu datanya? Oh. Bukan datanya, bukan. Laptop. Di laptop. Oh, 68. Ya. Nah, itu perbedaan datanya banyak ya? Apa aja nih? Cica. Oh, banyak apa aja? Cica. Ambience, CO2 intercellular, CI, ratio kedua-duanya. Semakin tinggi rasionya menunjukkan kloroplas tidak memerlukan CO2 banyak. Mungkin kerana nitrogennya sikit. Jadi semakin rendah CICR ratio itu sebenarnya menunjukkan fotosintesis demand tinggi. Maksudnya bagus. Tapi yang ini menunjukkan tidak diguna, tidak ada demand. Jika ada demand, peratusannya akan menurun. Demand oleh siapa? Demand oleh kloroplas. Demand karbon oleh kloroplas. Kerana kloroplas itu bergerak mengikut kecenderungan kepekatan, daripada kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Pergerakannya daripada CA, CI, CC. Atmosfer, interselular, kloroplas. Atmosfer gas, interselular gas, kloroplas liquid. Ya. Sel neuron sudah bersambung. Terus mana apa lagi Pak? Apa lagi banyak lah. Banyak banget. Ini kan kalau tangkap lekor pun dia kena buka buku. Dia pun tak ingat. FM-FM-nya. Jadi ini baru nampak normal. Ini nampak normal. Oh, benar. Sekitar 20% kecekapan. So, ni aku call kat you. Oh, ya ke? Okey. Asimilasi berat ke mana? Depan. Yang ini. Sekitar 22. Oh, tempur. Jadi kalau asimilasi itu bacaannya minus, bermaksud respirasi sedang dominan. Jadi pelajaran yang boleh ambil di sini adalah penghasilan CO2 dan penggunaan CO2 itu berlaku dalam masa yang sama. Tetapi kita beroleh mendapat bacaan fotosintesis kerana patutnya penggunaan CO2 itu lebih dominan berbanding penghasilan. Ini saya buat tapi jika waktu aja, malam ataupun ditutup lampu, formulanya reverse. A over GSW. Ya. Ini respirasi itu saya tambah sendiri. Ada. Ya. Ini tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada. Ini makanya. Ini jadi negatif. Tak pernah lihat. Simulasi itu. Ini CI over CA. Ini. Ya. Itu juga bagus. Ini instantaneous carboxylation efficiency. Waktu malam. Ini A over CI. Yang lebih negatif. Kalau minus asimilasinya, bermaksud tubuh CI itu yang paling aktif menggunakan glukosa untuk bertumbuh. Paling aktif. Jika dia tidak aktif, dia tidak akan mengeluarkan banyak carboxylation efficiency. Ya. Ada kan orang study atlet yang berlari itu olahragawan yang selalu banyak berlari sprinter. Ni CO2-nya itu lebih tinggi. Berapa keluarnya karbon? Kerana semua selnya aktif menghasilkan CO2 per satu berbanding dengan air. Olahragawan yang bermain pool. CO2 yang keluar itu sedikit. Nah, kerana kurang aktif.
Walaupun kedua-duanya olahragawan. Aktivitinya lain. Jadi dua tumbuhan pun, tumbuhan berproduktiviti tinggi dengan tumbuhan yang lemah. Ni GSW. Yang berproduktiviti tinggi pasti CO2 formulanya sendiri. Tinggi. Asumsi. Bukan asumsi, dia macam formula. Formula kita terapkan. Jangan tidur di bawah pohon, jadi ada pilihan, Pak. Kecuali kaktus. Tahu apa jadi kalau CO2 banyak pada kita? Kalau dilepaskan CO2 ini sekarang, dan pintu tingkapnya tertutup. Ini hubungannya dengan CI. Assimilation. Semua orang akan tertidur. Yang A ini dengan CI. Jadi kalau waktu malam itu, kalau CO2 tinggi, baguslah. Sebab memang tak tidur pun. CI curve itu kalau bangun paginya, boleh-boleh. Pokoknya pun sudah nak buat fotosintesis. Itu kalau malam-malam ngantuk ya? Antara sebetulnya, antara sebabnya sebab itu. Ya, sebab CO2 waktu malam itu kepekatannya naik sedikit. Jadi membuatkan manusia tu drowsy sikit. Itu sugar crush. Pak, itu saya apa? Enggak tahu itu ada itu di alam itu tambahan mungkin ya. Itu tambahan. Itu tambahan itu Afi tambah. Sudah tambah. Ceritalah apa benda. Ceritalah. Okey. Kenapa dia tambah ya? Kenapa dia tambah? Cerita fake, apa benda? Nah, mai. Nah, bagi duduk kat dia. Nah, cerita. Cerita tu aku kan CIC ni dia. CIC. Kalau yang CICI itu berarti kalau semakin besar maka Ini adalah daun. Ini bawah abaxial. Bawah. Ini atas adaxial. Atas. Okay. Jadi di luar ni ada banyak CO2-nya. Banyak CO2. Di dalam ini ada daun ni ada sel. Di dalam sel ada kloroplas. Bukan? Kalau macam tu. Jadi, CO2 di luar ini, semua ini dipanggil CA. CA. Masih dalam bentuk gas. Okay. Kemudian, ada yang akan bertembus stomata masuk dan berada di dalam ruang di dalam daun. Ini dipanggil CI. Masih dalam bentuk gas. Okey. Kemudian ada yang akan tembus masuk ke dalam sel, larut dan kemudian tiba di kloroplas. Yang ini dipanggil CC. Bukan gas tapi liquid. Bila diperkatakan rasio CI over CA, ini menunjukkan peratusan yang telah berjaya masuk berbanding bilangan yang berada di luar. Contohnya di luar katakanlah ada 400 ppm. Tetapi bila diukur di dalam, mungkin bacaannya 350 sahaja. Jadi berapa? Bacaannya sekarang 350 by 400. Berapa? Kira? 0, berapa? 8. 8. 7.
8 ke 7? 8, 7, 5. Ini baru satu daun. Lagi satu daun mengalami keadaan seperti ini. Dia adalah ini tetap 400 ppm tapi CI-nya adalah 280 sahaja. Jadi bila dikirakan 280 bahagi 400 berapa? 0.7. Jadi lihat dua bacaan ini. Ini menunjukkan daripada 400 yang boleh diberikan kepada daun, 88% masih berlegar-legar lagi di dalam ini. Untuk tumbuhan satu. Untuk tanaman dua, daripada 400 yang diberi, kurang. Hanya tinggal baki 0.27. 70% tinggal. Di mana pergi 30% itu? Masuk ke dalam kloroplas. Menunjukkan antara tumbuhan satu dan tumbuhan dua, yang manakah yang demand CO2-nya lebih tinggi? Dua. Dua. Ya. Maksudnya tanaman nombor dua ini lebih produktif. Ya. Adakah tumbuhan satu boleh jadikan tumbuhan dua? Boleh. Jika nitrogennya tinggi. Antara kaedahnya lah. Jadi sebab itu dimasukkan ni, walaupun Lycor ini banyak batasan sebab orangnya orang engineer. Mereka bukannya semua orang sains tumbuhan, bukan orang biologi pun, bukan. Dia banyak orang engineer. Mereka suka bikin alat desain dia. Ya, alatnya dia mahir, dia tahu nak repair, nak masuk bateri semua dia tahu. Tetapi benda-benda ni semua saya sendiri tambahlah. Saya tahu lah nak cerita apa kan. So benda itu ditafsirkan secara biologinya ke arah ini. Ya, tafsirannya. Analisa di situ. Ada ni detektornya. Di dalam daun sama di luar. Ya. Ada kadang-kadang bila semprot folia itu, perubahan CI, CA ni boleh dilihat selepas 1 jam. Terus boleh nampak. Dengan pantas. Itu, satu ni, QA, ICA. Yang mana? Yang kuning, satu. IUE. Itu Afiq nak cerita. Cerita lah Afiq. Dia baru cerita sebab dia baru hantar paper untuk publish. Cerita lah Afiq. IUE. Stands for what? IUE itu stands for Intensive Water Use Efficiency. Dia akan asimilasi dibahagi. Tunjuklah formula kat depan. Kesian kat dia orang. Sebab dia pada buat. Sabar. Magic. IU water use efficiency. A asimilasi bahagi sumbatan konduktan. ICE asimilasi bahagi CR intercellular. Oh. Jadi atau apa interpretasinya? Iya, ya. Satuannya apa? Ini maho de. Tak ingat. tak ingat. Atas bahagi bawah. Maksudnya IU tu untuk setiap molekul air yang hilang, berapa unit karbon yang diikat? Berapa perubahannya? Ya, berapa? Berapa? Bermaksud jika satu pokok bacaan IU-nya 40, satu lagi 10, yang 40 ni lebih bagus kerana hilang satu air, 40 ikat karbon dapat. Tetapi tumbuhan dua, hilang satu air, hanya 10 karbon yang berjaya diikat. Boleh hemat jadi. Jadi menunjukkan tumbuhan pertama itu yang nilainya 40 itu lebih sesuai di tanaman lahan kering. ICE? Stand for what? Atas tu intrinsic, bawah tu I stand for what? Instantaneous.
carboxylation efficiency. Maksudnya apa? Gunakanlah diagram yang aku dah lukis tu untuk set, CI tu kat mana? CI sini. Maksudnya untuk setiap CO2 ni dia ada di luar daun kan? Selagi enggak masuk dalam daun, selagi itu cerita ni tak boleh mula. Jadi ice parameter memberitahu untuk setiap CO2 yang berjaya tembus masuk ke dalam daun, berapa karbon berjaya diikat. Tadi air yang hilang keluar. Ini untuk setiap CO2 yang berjaya masuk, bukan di luar, bukan CI yang berjaya masuk. Nak masuk itu pun susah sebenarnya, ada resisten. Tapi kerana cece, kerana tidak ada jarum yang boleh cucuk masuk terus dalam ke roplas itu susah. Perkiraan equationnya, ya pakai CI sahaja, lebih tepat. Lebih akurat. Lebih akurat, betul. Ikon juga nggak bisa mengukur cece kan? Enggak. Tapi ada di dalam publication equation untuk kira cece. Oh gitu. Ada. Bisa diukur kan? Enggak. Ini perkiraan. Bukan CA dikurang minus CI mbak ya? Apa itu? Betul. Budak dah tinggal. Jadi sebenarnya ini adalah efisiensi untuk air. Ini efisiensi untuk karbon. Dua jenis efisiensi. Lengkap cerita. Lengkap. Tak apa, ada video. Yang ini adalah yang itu ya? Ya. Yang ni. Yang stomata ini ya? Ya. Conductors. Tu stomata water. Sebab dia boleh jadi kenapa enggak karbon? Enggak ada. Karbon ada, tapi itu sebenarnya dikira. Jadi lebih tepat air. Kerana air itu ada sains. Ya, biasanya orang air sahaja. Dan lebih tepat. Enggak pasti dalam buku fizio ada ke? IC semuanya macam tak ada. Ya. Habis apa ya? R-A-B-S-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 
sebab watt per meter square ini rasanya ah tak okay, aku tak ingat. Sebab tak diguna. Sebab tak diguna. Tak, semua ni ada banyak sebenarnya saya pun tak guna. Sebab dia adalah perkiraan yang digunakan untuk parameter fotosintesis. Jadi sensor dapatkan semua bacaan ini untuk parameter yang kita nak beri perhatian. Jadi kalau kita tak tahu pun sebenarnya tidak mengganggu. Ya. Cuma kalau tahu baguslah, kalau ada something tak betul bolehlah terus baik. Ada di badan tu 12 halaman apa nama? Ada dah keluar dari sini. Mana? Tak ada, tak keluar dah. Tapi sebab sim dia punya unit tu watt tu I think energy balance tu. Energy balance punya watt dah. Saya dah. Internetnya tak. Ah. Mas, ini curve curve-nya. Nak tahu apa? Ini guna bawang Afiq. Nak guna apa? Kenapa saya ingat Afiq? Kau ni buat. Yang elok tak boleh buka. So buka yang tak elok. Jadi ini adalah tadi kita lihat gunakan salat tadi tu light response curve. Ini adalah CO2 response curve. Paksi bawah itu adalah CI. Kan? Jadi kita dapat lihat untuk tanaman bawang ini
assimilation menjadi mula mendatar sekitar 500 ppm CO2. Ya, kerana ini adalah tumbuhan C3. Jika dia adalah tumbuhan C4, mendatar itu akan berlaku sebelum ini, mungkin sekitar 200 ppm. Ya. Jadi jika diberi pupuk, jika diberi tanaman, mungkin boleh dibuat sampai dia bergerak ke kiri. Ya. Ya. Jadi daripada data ini boleh dimasukkan di dalam curve fitting tools yang memang ada dekat internet, boleh dapatkan beberapa bacaan seperti Amax, VCmax, Jmax. Amax ni adalah speed of Rubisco velocity. Ya. Kadar enzymatic enzyme Rubisco. Jangan buka kejap. And then itu VCmax. Amax adalah maximum photosynthesis. Jmax adalah pergerakan maksimum elektron di dalam daun tersebut. Jadi kita dapat lihatlah, jika di antara kontrol dengan kontrol yang diberikan semprot, sebenarnya enggak banyak beza. In fact, yang beri semprot itu VCmax-nya berkurangan. Ya. Yep. Elektron transportnya pun berkurangan. Ada sebabnya, tak semestinya semprot itu tidak baik. Mungkin ini disebabkan umur tanaman. Kerana bawang itu apabila sudah umur 40 hari, nitrogen yang ada dalam daun dihantar ke ubi bawahnya. Sebab itu VCmax-nya itu berkurangan. Yep. Ya. Jadi dapat tiga di sini. Maximum photosynthesis, kelajuan enzim Rubisco, catalytic speed dan juga kelajuan Jmax, electron transport rate. Ya. Prof, tadi kalau ibu apa? Water use efficiency dan carbon efficiency, yep, ini satuannya per tanaman. Per daun tersebut. Dalam luasan tertentu. Yang ini buat dalam, sebab masing-masing sudah ada unit per square meter, jadi dia ikut juga per square meter. Ya. Yep. Adakah kita mau cari tahu gitu water use menjadi satu tanaman? Ya. Ya. Bacaan ini pun tidak boleh diambil sebarangan daun. Perlu daun yang endok, sebab itu kena belajar pemilihan daun. Daun yang menua ataupun daun yang baru putih itu tidak betul kalau diambil. Perlu daun fully expanded, sudah berhenti berkembang. Kalau sudah itu, misalnya kita dapat yang representatif, setelah itu kita untuk menghitung jumlah semua water efficiency-nya dikali dengan luas daun. Yes, itu boleh. Itu boleh. Boleh. Itu boleh. Itu kita, maksudnya kita ada assumption di situ. Ya. Mungkin satu pokok itu bilangan total daunnya 100. Kita ambil 10. Kemudian didarabkan dengan yang selebihnya. Ya, boleh. Itu boleh. Ya, ya, boleh. Cuma perlu dilaporkan di dalam material methodnya. Ya. Ya, sampling dan statistik pun diterima seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Ya. Cuma statistik ni dia ada hukumnya. Sekurang-kurangnya kena 3. Dan tidak boleh terlalu kurang. Kemudian jika ada anomali data ataupun outlier, perlu dibuang, kena ganti yang baru. Itulah, pay attention kepada itu saja. Dan selainnya boleh. Kalau dengan alat ini kira-kira bisa menghitung nutrient use efficiency? Nutrient use efficiency? Sepertinya itu hanya mampu dari tengok daripada VCmax tu saja, sebab VCmax tu adalah Rubisco speed dan Rubisco itu sendiri adalah mengandungi banyak nitrogen. Jadi apabila VCmax itu tinggi, menunjukkan nitrogen yang diberikan itu telah berjaya menghasilkan protein yang mengikat karbon. Ya. Kalau dikaitkan dengan assimilation rate itu, ya, assimilation rate itu yang dimampu dibuat oleh tumbuhan ini, tapi belum tentu ini yang berlaku sepanjang waktu dengan tumbuhan, kerana cahaya itu
terang, malap, karena dingin. Ya, 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 sebab itu per second. Pada ketika itu. Pada ketika itu sahaja. Tapi tumbuhan ini sebenarnya mampu pergi setinggi itu, 46. Ya. Oh, ya. Kalau nilai E tadi itu yang di kita Excel, Excel, ya, itu kan berarti menunjukkan apa asimilasi tadi ya, itu menunjukkan apa jumlah karbon yang diserap per meter persegi kan yang di siklusnya itu yang mana tuh? Itu menunjukkan karbon yang diasimilasi bukan sekadar masuk ke dalam daun tapi di masuk ke dalam kitaran Kelvin cycle. Ya. Oh, ya. Ya. Kerana kalau jika dia tidak masuk Kelvin cycle dia akan meninggalkan daun. Tapi dia tidak tinggalkan daun, dia berada di dalam daun. Maksudnya sudah asimilasi. Oke, berarti yang sudah diasimilasi ya, yes. Yang sudah di sudah di tahap pemisahan ini. Ya, ya, kerana Kelvin cycle itu ada 3 fase. Fixation, reduction, regeneration. A itu memberitahu telah masuk fasa fixation, telah selesai. Siap sedia untuk ke fasa reduction berikutnya. Jadi semuanya berkait-kait. Ini baru kulitnya saja. Sapinya itu. Saya pikir kalau siklusnya di bedah itu, wow. Ini semua waktu tidak habis. Coba ambil kamera. Sebenarnya saya penasaran apa fungsi enzim itu memang sebagai kita sebagai seorang formulator pupuk gitu ya. Yeah, yeah. Apakah memang harus tahu siapa selain apa kayak yang fungsi enzim tadi ya dia men-trigger sebuah proses dan mungkin dia di situ memerlukan apa hara mikro seperti itu atau sebagainya. Itu sejauh apa peran enzim dalam proses itu atau sejauh apa nutrisi itu bisa kita berikan sebagai intervensi supaya men-trigger pembentukan enzim-enzim tadi supaya prosesnya berjalan lebih efisien. Maksudnya begini. Perlu faham enzim adalah banyak enzim. Ya, ada banyak enzim tetapi dia ada satu enzim key, kunci, enzim kunci. Satu ini hilang, semua berhenti. Dia tidak ada alternatif. Untuk pengikatan karbon, Rubisco adalah enzimnya dan tidak ada alternatif. Bila tidak ada alternatif, perlu faham bagaimana untuk menggembirakan Rubisco. Antara caranya adalah meningkatkan CO2. Menaikkan pH, menurunkan suhu, memberikan magnesium supaya pH itu buffer, buffer kekal. Semua benda ini menjadikan Rubisco maju ke arah reaksi carboxylation, bukan oxygenation. Ya. Kerana itu sahaja pilihan yang kita ada. Kerana key enzimnya hanya satu sahaja. Ya. Dan juga perlu beri cahaya. Sebab ada satu lagi enzim sebenarnya yang berfungsi mengaktifkan Rubisco. Enzim ini hanya bangun apabila ada cahaya. Ya, Rubisco activase nama dia. Yang belajar harga. Itu saat ada sinar saja. Ya, ada sinar saja. Jika sinarnya tidak mencukupi, maksudnya Rubisco activase ini tidak boleh mula kerja, Rubisco enggak boleh mulakan fixation. Rubisco activase. Ada banyak sebenarnya. Berapa? Ada berapa? Ada berapa? Lupa lagi. Banyak. Banyak lupa lagi. Tapi sebab kita bercakap tentang key enzyme, yeah. Itu satu. Mungkin enzim lain tidak perlukan magnesium dan juga pH yang tinggi yang lebih kurang boleh berfungsi. Tapi enzim tersebut tidak
berfungsi mengikat karbon, kita tidak minat. Dia tidak memberi kesan kepada fotosintet assimilate. Jadi bagusnya bila belajar macam ni kan, maksudnya nitrogen yang banyak itu kan kadang bukan memberi kebaikan. Dia perlu datang dengan perkara lain. Ya, so, contohnya magnesium tadi tu. Magnesium itu jika tidak mencukupi, dia perlu sedikit tapi perlu di lokasi yang banyak. Itu masalahnya dengan unsur hara ini. Perlunya dikit tapi lokasi yang diperlukan 500 lokasi. Jadi bila yang sikit itu tak ada, 500 tempat tidak boleh berfungsi. Unsur makro ini diperlukan di kawasan yang besar-besar saja, lokasinya kurang. Kan? Di frameworknya, di main hidrokarbonnya. Jadi diperlukan banyak oksigen, banyak karbon, banyak hidrogen. Tapi lokasinya berkurangan. Okay. Kalau unsur hara ini ya, NPK terus CO dan sebagainya itu, apakah memang ada hara tertentu yang terkonsentrasi, misalnya kalau nitrogen kan di daun. Ya. Nah, apakah ada hara itu ada yang memang posisinya banyak di akar? Bergantung tentu bospa atau apapun. Itu bergantung kepada tanaman. Oh, contohnya macam padi. Oh, okay. Terus padi. Kita ada apa ini? Padi, cabai, tomat, padi selalunya fosfat sajalah. Fosfat itu penting untuk padi. Fosfat itu memang penting. Kerana padi itu terendam di dalam air, dia perlu bernafas, dia perlukan tenaga tambahan. Fosfat itu dia perlu untuk buat ATP. Kemudian apa lagi? Kalau tumbuhan lain, tomat keluarga sama macam terung. Solanase. Ini semua akar yang bukan luar biasa. Jadi keperluan biasa untuk akar seperti padi pun boleh digunakan. Dia bukan macam tiba-tiba singkong. Singkong itu membengkak kan? Jadi lain. Dia perlu unsur hara yang lain untuk bengkakkan organ itu. Ya. Kacang. Kacang kan ada nodul, legum ya, itu. Ya. Unsur hara di situ pun lain. Diperlukan molybdenum dengan nikel untuk membantu metabolisme nitrogen di dalam tu. Sikit je. Berarti kalau posisinya di akar, yang dibutuhkan di akar itu harus kita aplikasikan granul gitu atau kita dressing atau bisa disemprot biar daun terus turun ya, bisa juga ya. Kalau padi disebabkan banyaknya di banjir, tabur saja. Sebab kalau semprot itu mahu disemprot boleh. Dengan harapan ada yang menetes ke bawah, itu untuk sayur-sayuran. Kalau kacang kan berarti kalau melihat denur kan kecil ya? Ya. Secara sedikit itu sikit saja. Di aplikasi, kayaknya seperti apa? Terus ke bawah, sebab legumnya di bawah. Tak perlu semprot. Sebab legumnya bukan ada di atas. Iya, betul. Kacang tanah itu dipanggil geocarpic fruit. Geocarpic maksudnya geo tanah bumi, carpic buah dalam bumi. Geocarpus. Ya. Ya, jadi tidak perlu disemprotkan unsur haranya. Langsung bagi terus ke dalam butir, ke tanah. Nanti bakteria kat situ akan ambil. Sebenarnya bukan tumbuhan tu ambil pun. Bakteria, nitrogen fixator, bakteria tu yang ambil. Jadi nasihat ini semua walaupun bunyinya macam spesifik tanaman, tapi dia ada yang general advice. Semua boleh guna. Semua boleh guna. Kerana semuanya cetrik. Cetrik.
Okey? Boleh? Ada apa lagi? Untuk Solanum, Pak. Solanum? Solanum tadi tomat lah. Solanum. Saya Solanum-Solanum lah, Pak. Musim ini kan hujan, Pak. Ya. Dengan acid kan? Betul. Berarti tadi pakai buffer MG, Pak, ya? Untuk buffer apa? MG sebagai buffer. Aha, boleh. Dolomite. Sama Dolomite. Ya. Dolomite. Dolomite. Konsultasi bu, bisa jadi. Maksudnya konsultasi video kan? Video ongoing soalnya. Saya mau nanam ini bukunya apa ya? Boleh Dolomite. Dolomite. Lagipun dalam Dolomite itu automatic mendapat kalsiumnya. Ya, dalam tu ada kalsium. Ya. Tetapi jika hendak baja tunggal, memperbanyakkan fosfatnya, mungkin gunakan itu, Rock Island, Christmas Island, Rock Island, CIRP. Ataupun triple phosphate ke. Semua itu batu, batu yang ditayamumkan. Debu? Tak boleh tayamum. Satu menanya, kita tadi bahas dari yang batu, dari yang 200 ya. Apakah ada pengaruhnya terhadap lift area meter? Lift area meter? Kenapa? Ya, maksudnya kan lift areanya. Ya, kalau itu kan hanya area tertentu. Ya, kata di 9 meter tertentu. Nah, apakah memang level daun itu berpengaruh? Sehingga level daun semakin bisa fotosintesis atau fotosintesis semakin bagus? Apakah dia semakin kecil daunnya? Atau apakah ada perlakuan biar daunnya lebar supaya bagus fotosintesisnya gitu? Maksudnya, lift area meter. Area untuk alat ini memang lebih besar daripada alat ini. Jadi sebab itu alat ini fokusnya air saja. Ya, maksud saya itu apakah misalnya nih ada daun jeruk yang kecil, daun mewah, itu apakah berbeda dalam lebih luas daunnya lebih enggak ada. Karena itu morfologi daunnya. Kalau daun padi sudah bentuk panjang seperti pedang, enggak boleh jadi bentuk daun pisang. Itu genetik kontrol. Ya, jadi baru-baru ini kita ada ambil data dengan kelapa sawit. Kelapa sawit itu tebal giginya. Jadi kebocoran senang berlaku. Jadi ada kaedahnya kalau gunakan kelapa sawit dengan benda ini. Nak tahu macam mana, tanya dia. Sebab lidi kan tebal. Kalau jumlah stomata per square itu apakah sama antara daun good question. Nomor satu berbeda walaupun di dalam daun yang sama ini, sebab itu disarankan ambil di tengah. Kerana di tengah itu populasinya paling padat dan paling tepat. Jika diambil terlalu hujung, di tip ataupun di base, stomatanya itu lebih menjauhi. Jarang. Jadi sebenarnya enggak tepat. Jadi ambil di tengah. Di dalam daun padi itu pun ambil di tengah. Kerana di tengah padi itu yang paling widest part. Yang paling lebar. Ambil tengah tidak akan silap. Kalau jumlahnya berapa? Oh, bilangannya. Saya padi, ya. Padi saya boleh beritahu lah sebab sekitar 350 per square milimeter. Banyak ya. Sekitar 300 ke 400 stomata per square milimeter. Bukan meter ya. Milimeter square. 300. Maksudnya banyak mulut buka tutup buka tutup buka tutup. Itu dah alat ini ya. Itu guna mikroskop. Oh. Bisa lah. Apakah ada light mikroskop aja? Boleh. Nak cantik lagi guna apa ni? DIC, differential interference contrast microscope. Saya di UK sebenarnya orang tak tanya soalan Leica, orang tanya soalan mikroskop. Mikroskopis. Jadi tak tahulah kat Malaysia tiba kena buat kerja ni. Mungkin ada jual mikroskop. That I can. I have so many recipe dari mikroskop. Untuk dapatkan gambar yang cantik dan rangup. Saya ada pertanyaan, Pak Andrew. Saya lupa.
dulu Pak Lektor. Oh ya gini-gini. Jadi sebenarnya jumlah stomata per milimeter square itu kalau kita misalnya tidak tahu jumlahnya bisa terbaca dari GSW itu mungkin ya. Itu kena dibaca asas dulu. Kemudian boleh buat korelasi. Ya. Oh ini sebenarnya si jadi untuk kali pertama dapatkan dulu sampel daun supaya boleh dikira dulu stomatanya. Jadi boleh tahu dah jika stomata dia ada dua tau. Stomata stomatal dimension dan juga stomatal frequency. Size stomata dan juga kepadatan stomata. Dua ini sebenarnya kena sekali. Sebab stomata ini apabila dia membesar, bilangannya mengurang. Bila dia mengecil, bilangannya bertambah. Jadi sebab itu kena dapatkan bacaan asas dulu sebelum dibuat korelasi dengan physiology measurement. Untuk saiz stomata ini, berkepadatan ini, ini bacaan asimilasinya. Ini bacaan stomatal conductance-nya. Apabila sudah ada lebih kurang 100 macam itu, boleh buat korelasi. Prediction. Apa tu? Proxy. Apa tu sama? Ada pasal yang nanya juga begitu. Kenapa? Saya. Saya sudah dapat jawapan. Tadi itu. Oh yang berjumlah sama ada. Ya, bisa nggak tidak dibuat proxy? Boleh. Soalnya itu kayaknya aman pak. Bukan. Dosen tidak. Yang nggak tahu GSW. Dan okay, satu lagi stomata ni kalau ada banyak spesies tumbuhan kena berhati-hati sebab stomata dalam padi lain. Padi lain. Nak secara lingkar saya tunjuk morfologi macam mana. Kan siapa nak lukis? Depan belakang dia. Depan belakang itu satu hal. Ini ada lagi. Dimension dan frequency. Dimensionnya stomata dalam dunia ni dibahagikan kepada dua secara umumnya berdasarkan bentuk morfologinya. Satu adalah bentuk kidney atau sausage. Satu lagi bentuk dumbbell. Itu yang angkat berat di gym itu. Jadi yang ini bentuknya akan jadi seperti ini. Bentuk macam kacang. Satu. Kalau yang ini bentuknya lain sikit. Tulang. Lagi. Ya, di tepinya. Ya. Kidney shape, dumbbell shape. Ini special ada dekat padi. Padi. Ini lain. Ini tomat, alpukat semua ini. Special. Yang ini special padi. Jadi untuk satu unit stoma, stoma itu singular, stomata itu plural. Untuk satu unit stoma, ada dua guard cell. Ini dipanggil guard cell. Guard cell. Jadi ada dua. Potasium. Ya, satu, dua. Tetapi di dalam dumbbell shape rice, ini dipanggil sebagai stomatal complex. Stomatal complex. Kerana struktur ini ada. Guard cell, ini guard cell kan ni? Guard cell. Guard cell satu, guard cell dua. Kemudian ada lagi dua cell ini. Pengapit ini. Pengapit ini namanya subsidiary cell. Subsidiary cell. Jadi ini adalah subsidiary cell 1, subsidiary cell 2. Jadi untuk setiap kompleks stomata ada 4 sel. Untuk setiap unit stoma di sini ada 2 sel. Fungsinya apa? Kerana yang ini di padi strukturnya lebih kerana padi tumbuhan ancient. Dia perlu kawalan stomata yang lebih baik. Kerana itu padi boleh tumbuh di aquatic dan juga di lahan kering. Kerana subsidiary cell ini memberikan bantuan kawalan yang lebih efisien kepada
guard cell ini. Ya. Ini sebenarnya ada air dalam ini, penuh kantong, kantong air ini. Kantong air dengan garam. Garam apa? Potasium dengan chloride. Ada chloride. Ada chloride Cl, Cl minus. Ya. Jadi yang ini membantu aperture, ini tengah ni aperture lah ni. Aperture. Aperture untuk membuka dan menutup secepat sepantas mungkin apabila diperlukan. Ya. Jadi sebab itu padi itu mampu duduk di dalam air, tumbuhan lain tidak mampu. Tapi di lahan kering pun boleh juga sebab ada ini. Ya. Tapi ada satu keburukannya lah, menyebabkan padi antara penyumbang gas rumah hijau terbesar di dunia. Oh iya kan? Ya. Gasnya? Ya, gasnya gas metan, nitros, ya. Iya kan, memang itu. Memang itu. Bukan korang jual ke metan dan benda semua tu? Gas padi. Tetapi pembebasan greenhouse gases berkurangan secara mendadak di lahan kering dan juga apabila microbes di dalam tanah itu dominan aerobic microbes. Jadi dia punya pembebasan tu diturunkan. Aerobiknya beroksigen. Anaerobik itu tidak beroksigen. Senaman aerobik, maksudnya senaman yang perlukan oksigen dengan pantas. Kalau yang metan tadi itu yang di padi dihasilkannya dari di tanah, di tanah. Ya, tetapi disebabkan stomatanya itu senang membuka, airnya itu pun senang naik ke atas. Jadi di dalam air itu pun ada larutan-larutan nitros apa benda semua. Juga boleh terbebas melalui stomata. Bukan gas air saja, apa saja yang gas boleh keluar. Ya. Tapi bagusnya stomata begini kawalannya bagus. Kerana itu daun padi, jika ditarik air darinya, dia akan bergulung. Kemudian jika diberi, dia boleh kembang balik. Itu adalah fungsi stomata ini dan ada satu lagi special cell dalam tu namanya bulliform cell, motor cell yang tidak ada dalam tumbuhan lain. Gila padi, kerana tumbuhan ancient, belum dia refuse untuk evolve. Maknanya perlu belajar padi 6 bulan lepas. Boleh lah, nanti tengok video. Tapi saya kat UPM saya dah tak ajar padi dah. Jadi banyak lah. Tak layak. Tak layak. Berani dong kata tak layak. Jadi nanti. Yang layak tu kau tengok dekat sini ni. Sikap kami? Ya. Tentang padi yang tadi dah tunjukin. Belum. Ada kita sudahkan sikit lagi. Kalau ada apa-apa lagi? Kalau ya. Ini di tanaman melon situ. Melon, saya ingin tahu terkait dengan tadi kan di daun jadi proses sintesis ya. Kemudian kalau di tanaman melon itu kan kita biasanya pelihara hanya satu batang utama saja. Iya. Ya. Cara hidroponik. Hidroponik, oke. Okay. Nah, fenomena yang terjadi itu buah yang posisi di ruas paling bawah ya, itu biasanya lebih cepat masak dibandingkan dengan posisi buah yang paling ya, atas. Paling atasnya. Nah itu apakah ada korelasi terhadap proses distribusi hasil fotosintesis terhadap posisi buah tersebut, atau kenapa bisa buah yang paling bawah lebih cepat masak tapi buahnya kecil walaupun secara umur tanamannya sama? Itu ada sebenarnya ada pengaruh cahaya sedikit, sebab yang paling bawah itu paling jauh daripada top canopy kerana dia sudah terlindung dengan daun-daun di lebih level lebih atas. Jadi dia paling cepat masak itu kerana ada genes di dalam tumbuhan apabila kurang cahaya accelerate aging. Bila aging itu di-accelerate, penuaan di-accelerate, ripening pun berlaku pantas kerana ethylene dibebaskan, ethylena, gas ethylena. Ya. Jadi masak itu menjadi cepat nampaknya. Tapi sebenarnya itu aging. Itu aging, tapi bila pergi ke atas lebih cerah, buah itu ada masa berkembang lebih banyak. Jadi buahnya lebih besar, lebih elok,
matangnya ambil masa lagi kerana etilennya tidak banyak dan dia lebih dekat dengan daun yang masih aktif fotosintesis. Sauce leaf. Buah itu sink. Kan? Jadi sauce dengan sink itu dekat, akan dapat dulu dekat dia yang bagian yang lebih atas berbanding yang bawah ini. Bawah ini pun selalunya daunnya pun dah lebih tua, keras dan gelap. Kan? Kuning punya. Tahulah sebab tengah tanam melon kat rumah. Pertama kali saya tanam melon baru masuk UPM lama dululah, dekat 20 tahun dulu. Tanam musk melon. Musk melon. Tanam macam itulah, gunakan autopot tinggi, ikat sampai atas. Semua kena buat sendiri. Sebab apa? Nak bagi belajar. Ketika tanaman buahnya masih muda, itu sering kali terjadi pecah buah. Crack. Nah itu di apakah kejadian ataupun penyebabnya sama ketika buah masih muda cracking dengan buah yang sudah masak, misalkan sudah hampir panen cracking juga, itu faktor apa? Cracking itu itu boleh jadi pelbagai, tapi antaranya adalah kurang kalsium. Maksudnya kalsium itu bukan kalsium yang di dalam solution hidroponik itu. Kalsium yang yang boleh pokok itu ambil. Lepas tu kalau dia cracking lebih mudah, itu dia macam ni tau, kita kadang-kadang kita tak sedar ada serangga sebenarnya dah datang kat situ. Dia gigit sikit, lepas tu dia buka jalan. Lepas tu, satu gigitan sudah cukup. Dia bite. Micro wounds on fruit. So, dia crack. Yeah. Dan satu lagi adalah sebab perkembangan buah itu, ini dijaga oleh orang Jepang. Perkembangan buah itu lopsided. Satu belah berkembang laju, satu belah berkembang lambat. Jadi, dia ada tension di permukaan buah itu. Bila ada tension, dia macam terskobek kok ya. Tension. Dia merata. Ya. Jadi cara orang Jepang, tak salah saya, cara dia orang atasi cara ni adalah memberi siraman menggunakan jam tekan tu, jam randik itu. 7 saat. Ah, cukup. Sebab dia nak buah yang dia berkembang itu sempurna sferanya. Proportional. Ya, jadi boleh dijual satu butir 15 juta. Kerana kalau dia tidak kalau dibiarkan tu, sebenarnya kita tengok tau bulat itu tidak sempurna. Dia macam tapi di Jepang itu mereka menjaga kualiti sangat tinggi kan. Ya. Yeah. Jadi ada banyaklah sebabnya. Ya. Yeah. Dapat tak japonologi? Meraung macam itu kalau ambil subjek dia. Kan tadi sempat jelaskan kalau cahaya itu memang sangat berpengaruh ke tanaman. Iya. Misal ketika kita pengen melakukan seperti indoor growing, karena kayak cahaya kan kita bisa ngatur gelombangnya, warnanya dan lain-lain. Iya. Nah, itu apakah si panjang gelombang ini bisa ketika kita sedang membudidayakan suatu tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, misal mungkin kayak tanaman saffron yeah. Atau mungkin tanaman-tanaman obat yang memiliki nilai medicinal value. Itu bisa ngasih prof apa kita olah gelombangnya atau panjangnya biar menunjukkan si zat dari boleh memang ada study yang macam itu. Ada certain gelombang cahaya wavelength itu contohnya memanjangkan merahnya. LED itu boleh control ratio 4 merah 1 biru, 3 merah 1 biru contohnya, dapat meningkatkan vitamin C umpamanya. Jika vitamin C adalah bahan yang mahu dipanen, mungkin hendak dipanen itu active compound, mungkin salicylic acid ataupun tongkat ali. Kan ditanam kemudian diberikan cahaya cukup untuk trigger compound ini keluar membuak-buak. Banyak keluarnya. Jadi cahaya memang boleh. Tapi cuma kena tahulah cahaya apa.
Ya. Sebab itu kalau ada 5 jenis lampu, boleh cuba grow 1 bulan, lepas tu lihat yang mana konsentrasi paling tinggi akhirnya. Dan itulah resepi cahaya itu. Oh, kalau dapat tu boleh jadi kaya tu. Itu kalau tanaman obat tu contohnya apa? Tadi tongkat alih tu ubat kan? Tongkat alih. Tongkat alih. Sini lagi apa? Tak ada tongkat alih? Belum lagi. Orang putih kan tahu. Kawan saya orang putih semua tahu tongkat alih tu apa. Jack. Long Jack. Uricoma longifolia. Di Indonesia apa herba yang ada herba yang ada di sini dah banyak kan, ginger, jahe itu ada zingerol, I think nama compound dalam tu, yang itu berada di dalam rhizome. Tetapi jika daun itu diberikan cahaya yang spesifik dan kena rhizom yang sama berat, sama saiz, boleh mengandungi aktif compound yang lebih pekat dan padat. Cahaya boleh. Jadi itu magicnya cahaya ni. Dia boleh mempengaruhi. Cuma rahsia itu orang tidak tahu sebab penelitian belum dibuat. Ya. Ya. Jadi di Malaysia sudah ada, cuma pokoknya tidak sama dengan di Indonesia. Jadi tanamannya maksudnya ruangan yang kita bikin cahaya sendiri. Ya. Sebab untuk medicinal plant ni selalunya diperlukan sedikit saja di extract keluar. Contohnya ambil daun itu saja. Mungkin juga sebenarnya bukan indoor farming kalau mahu jahe. Bermain dengan shading. Kalau kualiti cahaya adalah cara untuk menjadikan active ingredient itu banyak. Shading. Ini baru buat shading. Iya, jenis banyak. Ini gunakan kain apa? Itu yang biasanya yang jadi rekomendasi dengan seperti apa? Oh, susah nak jawab soalan sebab ada banyak shading kan. Saya cakap dengan bawang ni lah. Berdasarkan, tak ada cerita. Bawang kau buat apa? Bawang di shading. Di shading kan bawangnya. Tapi bukan shading yang netting plastik itu. Bawang merah. Bawang merah. Sebenarnya warna shading tu berpengaruh terhadap berpengaruh. Ya, untuk kes bawang ini diberikan shading kain berwarna putih. Jadi masih cerah. Ya. Teduhan, redup tu. Orang kimia enggak pernah pergi kena survey, lepas itu dia tahu kita cakap apa. Enggak semua orang tahu shading apa ni, tak tahu. Chemical. Itu tutupan teduhan tu, canopy. Tahu matcha. Green tea matcha itu diberi shading juga supaya pucuk muda yang keluar itu hijau muda, bright green. Diberi shading selama 2 minggu, dibuang shading itu, dipetik. Dipetik, yang itu dikeringkan, dibuat serbuk, dijual sebagai matcha ataupun green tea. Macam ni kan? Sama lah shading itu. Di Jepun itu dibuat study shading. Penelitian teh ada di Malaysia? Teh ada, tapi enggak banyak. Kelapa sawit banyak. Banyak sampai aku tak nak. Dia dipanggil golden crop of Malaya. Kan? Sawit. Kalau ada ini jurnal tentang sawit yang menggunakan ini. Ada. Oh, ada. Banyak ya. Tebel sawit di Medan banyak. Enggak cuma dari PKS, Pak. Search ada je, ada sebab sinar mas sudah bagi ya. Sinar mas. Yang kita pergi hari itu. Sinar mas. Dia pakai tak? Yang di Libo pak, yang di Perawang, di Riau. Oh, bukan yang kita pergi hari itu. Hari itu pergi juga. Kenapa nak kepada nama dia kebun mas? Sinar mas. Okay. So kalau tak apa dah. Saya rasa itu je kot untuk rakyat abang. Cukup. Kalau tak ni, adakah bapak nak
siswa ceritakan mengenai padi itu. Ya. Sekejap saja, 10 minit saja. Siapa nak cakap? Ha, boleh beri nota. Nota ni kebetulan ada pula terbawa. Tunjuklah dulu. Ni boleh sambil-sambil tengok. Nota ni sepatutnya nak pergi, ni kita buat 2 hari sebelum datang sini. Nota ni bagi petani kat Malaysia nak, sebab dia tertarik dengan method ni, so dia nak cuba juga. So kami buat ni untuk khas untuk dia lah. Tu sebab ada tanaman selingkuh bawang tu. kalau perasan lah. Kena saya go brief through nota ni dulu. Okay. So ni adalah di Zoom. Oh, ni. Okay, ni actually kaedah yang tim Dr. Nazmin yang discover lah. Dia ni kaedah penanam padi macam yang terbaru, yang baru lah. Dia lebih kurang macam kaedah Sri. Cumanya step dia hanya 3. Dipanggil SSF. So up on, okay, di atas ni, ni life cycle padi. Life cycle. Okay, atas ni adalah method SSF. Bawah ni kaedah biasa. So kalau ni based on result 2 musim. Kita dah cuba 2 musim. Okay, so kaedah ni actually dia matang lagi laju 2 minggu berbanding dengan kaedah biasa. So ni secara umum untuk life cycle ni lah. Tengok dia terbit matang dalam 121. HLS ni hari lepas semai. Kaedah biasa ni 130. Lepas tu So apanya SSF tu? SSF tu actually adalah singkatan S single seedling. Satu S lagi satu single seed, satu S lagi single seedling, satu anak pokok. And then satu F tu folia. Oh, okay. So kaedahnya adalah semai satu anak padi, menanam satu. Semai satu, tanam satu, semprot folia. Semprot folia. Di hujung sebenarnya. Jangan lewat. Baja folia itu apa maksudnya? Folia itu apa maksudnya, Pak? Baja disemprot. Baja. Pupuk. Baja itu pupuk. Pupuk folia. Semprot. Apa nama produk? Nama boleh dibuat sendiri. Boleh. Tapi kalau malas boleh dibeli. Yang folia itu ada tinggi dalam C. Ini C. Tinggi kalium. Ya. Rendah nitrogen. Yang ni tak, sebab ni untuk family. Farmers yang Malaysia tu. So ni tidak meningkatkan lah pendapatan. Untuk meningkatkan. So kaedah SSF atas ni, satu, nombor satu ni. Okay. Yang bawah ni tidak. Okay. Tapi kalau nak buat, aku buat. Sebab padi ni dia habit annual. So kalau misal kata bila dia anak pokok tu macam stres, akhirnya dia akan keluarkan benih juga. Sebab ni habit, genetic habit annual plants. So
itulah sebab farmer sekarang still dapat hasil padi yang macam like few tons, few berapa ton per hektar. Kalau let's say anak padi itu tak ditraumatize, hasil tu boleh dinaikkan lagi. Sebab common way of tanam padi ni, actually dia macam transplant tu, dia traumatize anak pokok tu. So actually dia ada potential lagi nak tingkatkan dengan amalan penanaman yang baik lah, which is kita introduce SSF ni. Okay, so terus pergi kaedahnya. Actually dia simple je. Sebelum tanam, petani sini rendam air, rendam benih ke sebelum tanam? Ya, dia rendam juga. Okay, kaedah ni sama juga. Dia rendam air. Lepas tu benih yang terapung dibuang. Ni salah satu protokol yang pertama lah. Sebab yang flow yang terapung ni boleh kiranya biji tu tak datar, vigor, tak tak sehat lah maksudnya. So kita cuma ambil yang tenggelam. Okay, lepas tu kita semai biji benih yang pratumbuh, yang dah cambah. Dalam sowing tray ni. Sowing tray ni. Satu biji benih, satu lubang. Sowing tray ni measurement dia dalam 54 cm darab 28 cm. Besarnya lah satu tray tu. Boleh, boleh. Ini sebab apa yang kami ada. Lepas tu media dia kita guna sekam. Sekam, media sekam, sekam padi bakar. Jadikan media untuk benih ni. Lepas tu benih akan dijaga di tapak nursery semayan sehingga 21 hari. Lepas tu dalam tray ni ada satu kita tambah baja ebi. Baja hidroponik. Ebi mix. Yes. Ebi mix. Okay. Lepas 21 hari anak pokok dah besar kan. Kita baru tanam. So caranya tanam satu anak benih satu planting spot. Bila nak keluarkan anak benih tu, kena keluarkan sekali dengan media tu supaya akar tu tak stres. So jarak tanaman kita guna yang luas sikit, 15 cm darab 30 cm. Lepas tu kita folia pada waktu around 65 to 70 hari lepas tanam. Ni untuk baja folia. Tiga step yang senang. So boleh compare ni data yang conventional guna mesin anak benih. Ni yang SSF. Nampaklah. Nampak. Ya, saya zoom in. Kau nak zoom in kena gimana? Ni SSF. Kami cuba dua variety. 1103. Iya. Ini lebih tinggi. Itu variety. Variety 103 itu beras wangi. 297 itu beras putih. Jika keluarkan dari tray semayan tu boleh nampak beza dia apa beza. Yang kanan apa itu Mas? Yang kanan itu ada tak? Root scan. Root scan. Untuk melihat volume akar, kepanjangan total akar. Akar ni lebih banyak compare to sini conventional guna mesin. Dia semai banyak dalam satu tray. Ni yang satu. So ni satu ni kita tanam transplant di ladang satu spot. Satu planting spot satu je. Sebab practice yang conventional dia tanam banyak kan, satu rumput dalam satu ni. So yang ni
ni dah besar, actually kita bila transplant dia actually boleh suppress weight sikit sebab dah tinggi pokok tu, dia lagi vigor juga. Yang ni actually ni keratan transverse, keratan atas, keratan atas selepas dipanen. Oh, selepas dipanen tinggal tunggul kan. Ini tunggulnya. Jadi boleh tengok perbezaan yang kontrol dengan yang SSF tu. Ni konvensional. Ni yang SSF. Ya. Ni SSF. Jadi boleh tengok batang padi itu lebih tebal untuk SSF itu gede lagi. Boleh. Oh, ada kat bawah bawah. Ini adalah batang sebenarnya bilangan anaknya lebih lagi. Batang ini apa yang tertinggal sisa selepas dipanen. Okey, Mas. Okey. Ya. Gambar. Si yang convention, yang conventional. Ni yang SSF. Okey, terus ke perbandingan datanya. Yang data ni kita compare dengan conventional. Maksudnya conventional jadi baseline. So matang dia kalau negatif dia lagi laju lah. Maksudnya ni panennya lebih pantas. Ni untuk 103 variety, ni 297. Panennya lebih cepat, ini pokoknya lebih tinggi. Ini bilangan anak. Lebih banyak. City control SSF ni. So 20 je. Nomor 3 nomor 4 bedanya apa? Sorry. Bilangan anak satu hari. Hari 100 hari. 100 hari. 126. Okey. 60. Nomor 4. 26 hari. Ni bila harvest. Bilangan anak bila harvest. Bilangan tiller itu ketika panen. Konvensional cuma nambah satu ya, Pak. Itu apa? Jadi perlu diingat ya, konvensional ini adalah teknik yang terbaik di Malaysia setakat ini. Walaupun sudah baik, bila dikompakkan dengan teknik ini, masih lagi tak boleh lawan. 88 gram per rumpun. Per rumpun. Per rumpun. Ya, turun bawah lagi. Itu adalah potensi hasil juga. Tan per hektar. Itu adalah tan. Tonnya. Itu jadi. Berat 100 biji lah. Berat 1000 mas. Ini tak ada. Ada timbang. Ada tapi tidak dimasuk di sini. Sebab ini untuk dikongsi dengan petani. Ya. Itu untuk lab. Hasil dia. Berisinya bobot 100 bijinya tu lebih banyak, lebih besar. 70-80%. Lebih besar. Berat. Tak bernas yang berisi, padi berisi. Kadang-kadang dihampa kosong. Bobot 100 biji 1000 bijinya perbezaan. Tidak. 1000 bijinya tetap sama. Maksudnya densitinya sama ya. Ya, dia tidak menjadikan butiran beras itu lebih ringan. Tidak, dia tidak ganggu. Oh, atau lebih berat tidak? Tidak, tetap sama dengan kaedah biasa. Pupuknya sama ya. Ya, kerana pupuknya sama. Selalunya apabila anak padi itu bertambah, butiran beras itu mengecil. Kan? Dalam begitu. Nah, dalam ini tidak. Enggak, dia kekal sama. Potensi pendapatan tambah dekat 100, lebih 100%. Start of milling, ini bilang anaknya yang berkembangnya banyak ya? Iya. Oh, ini mau banyak. Iya. Tepat kurang tekrar ini. Pertanamannya juga jadi 60. Iya. Lanjut.
Okey, ni perbezaan tanaman, penanaman, kaedah penanaman. Yang biru ni tabur terus. Yang ni menanam secara guna jentera. Jentera? Mesin. Mekanisasi. Kalau tabur terus maksudnya? Tabur terus direct. Broadcast. Tanam beli langsung. Ya, langsung. Gunakan tabur ataupun blower. Ya, blower. Ya. Masukin tabur terus. Yang ini perbezaannya. Ini adalah kira macam summary. The goodness of the method versus biasa. Lebih hemat. SSF ni guna 6 sampai 10 kg per hektar. Dibanding berbanding dengan tabur terus ni, dekat 200. Dia cut off banyak. 22. Lepas tu cost. And then hari ni untuk summary lah. Summary untuk kaedah penanaman. Okay, itu sajalah. Yang lain tu bawang. Itu lain tu cerita bawang. Jadi ini setelah 2 hari sebelum datang ke sini, dipertunjukkan kepada farmers untuk dibuat pada bulan April atau bulan Mac ini. Jadi jadi jika pihak bapa rasa macam ini boleh dibuat kerana mudah, maka perbandingan boleh dibuat dengan iblis ya. Ini memang kami kalau tanam satu itu kendalanya keong. Yang itu apa ya? Siput itu apa? Snail. Ya. Paham tiba. Siput ya. Yang ini bila sudah dipindah ketika besar, siputnya tu enggak datang. Asal 21 ALS. Oh, iya namanya 21 ya? Iya, sudah besar di sini. Iya, oh 21 kalau dulu kecil 12 hari. Ya. Jadi tetap satu. Cuma umurnya agak tua. Oh, belum pernah kalau begini. Ini belum pernah memang. Nah. Biasanya kita umur yang lebih muda. Lebih muda itu sebenarnya ya. Suka dia. Suka. Iya, yang kemarin dibahas itu ya. Iya. Lebih suka gitu ya makan. Oh, ya kerana lembut, lembut ulamannya sedap. Ini di pembibitan di pupuk. Abimix tadi ya, foliar. Masakan nursery. Itu kocor, disiram. Di dalam takungan itu dibancuh sekali. Oh, di, ya, di seperti hidroponik, rendam. Iya. Itu berarti kalau di tanah 21 hari sudah pecah ya. Sudah mulai keluar anak, keluar, ya? keluar. Ya. Sudah keluar. Ya. Dia bisa tegak ya? Tegak. Oh. Tegak. Belum pernah soalnya. Tegak. Bisa trial apa kita pak? Trial, kita trial. Kita punya 5 hektar sebenarnya kalau kebun percobaan kita kan ada. Di kawasan Jawa Barat ini. Kebun internal. Kebun internal. Kita punya kebun percobaan tersendiri karena kan departemen riset kami itu. Selain di Mitra juga ada kalau mau luas. Ya, makanya memang kalau di Mitra ini memang nanti yang tanam tak biasa. Ya, gitu. Tantangannya itu habit of farmer memang satu-satu repot. Iya, iya. Komplain nanti yang kerja. Sikit sekali lama. Tapi kalau di kebun percobaan kita kan bisa dikondisikan. Kalau mau percobaan. Di Malaysia pun di percobaan. Sebab itu farmers itu pun bersetuju sebab ini sudah cuba 2 musim. Ini di percobaan lahan siswa. Okey. Kemudian musim yang akan datang ini memang betul petani. Okey. Ini berarti kalau usia 21 hari itu waktu meletak, itu berarti dicabutnya sama medianya ikut ya? Ya, bebola akarnya ikut sekali. Oh, jadi itu rahasianya. Jadi dia nggak stres, tetap nggak stres, takut gitu ya? Nggak stres, nggak roboh, nggak tumbang, nggak tenggelam. Jadi walaupun airnya sudah tinggi, nggak risau. Nutrisi juga ada kan? Ya, nutrisi pun ada lagi masa yang sebab masa itu dalam abe put mix. Nutrisi ya, masih. Dia sudah ready ya. Betul. Medianya kan pindar ya, tapi dia abe mix supply terus. Itu dikasih abe mix intercolonial tiap berapa?
Just dalam takung itu, bila sudah surut, ditambah selepas 4 hari mungkin surut sikit, tambah supaya penuh di permukaan itu. Isi readingnya sekitar berapa? 1.8. 1.5. Microsiemens. Oh, okay. Ya, 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 ya. Di dalam takung itu, takung itu sekitar dalam 10 cm, tak sampai. Takung kecil saja. Karena dulu kalau SRI di kali biasanya tanam 12 hari sebenarnya itu terus harus agak susah banyak kendala kayak lah kena air ya. Jadi kalau bapak berminat untuk mencuba ini musim yang bila jangkaannya musim untuk percubaan ini yang paling hampir untuk dimulakan. Macam di Malaysia, saya beritahu tadi, dia mula bulan April. Macam di sini? Sini tu season bila? Sekarang. Desember. Desember, Januari, Februari, nanti Maret, April, Mei, nanam lagi. Terus jauh, karena kemarau, okay. Nanti mulai akhir tahun. Akhir tahun. Karena ada kemarau. Karena ada kemarau. Sebenarnya dalam Liga Wot ada beritahu. Sebab tu Liga Wot ada formulation untuk kemarau. Maksudnya di permulaan musim kalau mencoba musim 1, musim 2 gitu. Mungkin jika bapak mahu boleh ditunjukkan secara praktisnya. Ya. Boleh tunjukkan secara praktisnya. Iya. Nanti coba nanti kita coba kan nanti bisa kita informasikan progresnya kan ada info Ataupun mau kami datang tunjukkan lagi boleh juga. Boleh. Ya. Sebab kadang-kadang bercakap seperti ini kadang salah faham. Dia bila ditunjukkan itu baru nampak. Kalau mahu 18 ton itu. Memang di kami kendalanya sawah yang ini sebagian ada naungan jadi dari arah matahari timur. Pohon tinggi-tinggi sawah. Itu yang sedang kami pikirkan lah. Masih ada. Tapi kalau misalnya petani-petani mitra, partner riset lah ya, kita punya partner petani bisa. Mungkin bapak boleh pulang ke kantor untuk berdiskusi dulu, kemudian mungkin siswa boleh hubungi kemudian untuk tanyakan bagaimana. Yes. Maksudnya jika kalau mahu boleh datang kembali untuk demonstrasi ini. Bukan ini. Tapi itu udah pasti ya, kalau masing-masing biar kita pesan biar jangan bapak punya. Mungkin itu kurang lebih dia punya kontak kan. At least we just show atau once dia yang jaga kan. Soalnya dari mid sampai keluar PO itu sebulan. Dia buat PO juga. Kalau udah di apa namanya program. Dia di PO. Memang. Aman banget. Kita macam dekat sini lagi half an hour macam tu. Tanyanya ke Mas Adrian. Ya, terus dia pergi mall. Pemir gitu ya. Kan suruh pergi mall ya. Sekejap mas, lepas ini ada apa lagi? Sebab siswa saya sudah sampai bandara. Mungkin nak suruh dia pulang terus ke rumah nanti tak ada orang pula. Enggak. Tapi jauh kok dari bandara ke sini masih ada mungkin sejam lebih jauh. Saya suruh dia terus pergi ke Kuningan itu. Iya, apa-apa. Ya. Masih sempat. Iya. Suruh dia pergi. Sekarang udah masuk ke taksi belum ke Grab? Belum. Kalau masih masuk ke Grab, enggak. Kalau masih ke Grab ya mungkin lebih sejam dari bandara sini masuk ke Jakarta ini bukan ke Bekasi. Why not suruh dia ke Kuningan yang nak pergi ni? So kita jumpa kat situ saja in about 1 hour from now. Boleh? Okay. Kalau dia berangkat ke sana. Jadi bapak tidak perlu putuskan apa-apa lagi sekarang. Balik dulu, berdiskusi, itu boleh bawa balik ya, itu. Ambil dulu untuk diskusi. Kalau rasa mahu dicuba sedikit kerana mahu di compare dengan di Malaysia petani,
kami boleh datang kembali untuk tunjukkan. Oh iya. Ya, 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 ya. Tapi jangan risau, tak ada gratis-gratis. Ya. Dia tiada bayaran gitu kan. Kita benci kampek kan ya. Galawang, view-nya hutan. Nah, dan mungkin datang lagi sekali ini perlu jalan Bandung pun lah. Ya, belum pernah ke Bandung belum lagi ya. Belum lagi Garut belum lagi mau ke Jogja harus diajak ke Garut ke RKNAS sekejap. Ida nak buat bila kursus dia cakap 16 lah 16 itu can happen. Aha. Maksudnya kalau waktu saya lapang itu antara tanggal, kalau Februari lah, kalau Februari antara tanggal 20 dan seterusnya itu sampai habis bulan. Itu seperti bisa untuk dia tahu. Luar negeri kapan? Hah? Inggrisnya kapan? Itu April, Lebaran, lepas Lebaran. Kalau ntar bulan Mei lagi dihubungi, Mami bisa sini nggak? Jangan, jauh tu. Itu England tu bukan 2 jam buk sampai dah. Tapi ada flight direct Jakarta London. Ada. Enggak transit? Enggak transit ada. Biasa transit di Jepang atau Arab? Ada yang. So. Boleh didiskusikan lah. Ya. Ya. Sebab matlamat goalnya satu saja, untuk beri petani ini penghasilan yang lebih. Jadi tidak ada, walaupun ini data publication untuk scientific, tapi tidak diprotek oleh apa-apa IP. Jadi jika ada yang berpendapatan tinggi disebabkan ini, bagus ambil. Bantu petani lah. Ya, ya. 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 Mungkin Bapak boleh bagi kontak kepada siswa supaya mereka boleh hubungi kemudian. Email ke ini WhatsApp tak apa. Ini je ini tak boleh. Itu masuk nombor. Ya. Tak masuk respon nombor, nanti. Telefon. WhatsApp. Ada WhatsApp. Ada. So saya dulu minta dia ada di mana Bapak yang kan. Sini kali ya? Oke.